Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bersua dalam sesi selari sidang 6 iaitu sesi pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima bertemakan kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan. Saya Azmaliza binti Ahmad merupakan moderator yang bersiaran langsung di Studio 2 pada pagi ini. Bagi meneruskan agenda, saya ingin memperkenalkan dua juri kita bagi sesi ini. Yang berusaha, Tuan Haji Zamri bin Ghaffar merupakan pensyarah Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi Kolej Islam Melaka. Selamat datang Tuan Haji. Alhamdulillah hari ini masih kembali bersama dengan kita. Okey. Alhamdulillah. Baik. Ya, yang juri yang kedua, yang berusaha Puan Anis Adura binti Abdul Majid merupakan Senior Manager Strategic Communication dan Stakeholder Management di Meranti Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd. Okey, selamat datang Puan Anis. Sekali lagi ya kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para juri kita kerana berjaya menghadirkan diri untuk sesi pada hari kedua. Baiklah, sidang hadirin sekalian. Pada sesi 6 ini terdapat 9 orang pembentang, 4 orang daripada negeri Johor dan 5 orang daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sukacitanya saya ingin memaklumkan tentang tata cara perjalanan sesi pembentangan. Untuk makluman para juri dan para penonton sekalian, pihak pembentang akan membuat pembentangan seterusnya sesi soal jawab bersama juri yang diberi masa tempoh tidak lebih daripada 5 minit. Saya percaya barisan pembentang yang terpilih sudah tidak sabar lagi untuk memulakan sesi ini. Juri-juri juga sudah bersedia. Jadi mari kita mulakan dan saya mendoakan kepada semua para pembentang semoga berjaya. Okey. Jadi dengan ini saya teruskan dengan menjemput pembentang pertama kita iaitu Cikgu Lin Ziyi dengan membawa tajuk Kemahiran Melukis Rajah Keseimbangan Pendapatan Negara Pendekatan Bocoran Suntikan STMIGX. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Salam sejahtera, saya Cikgu Lim Ziyi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mentana Dalam, Daerah Sekamat, Johor. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Kemahiran Melukis Rajah Keseimbangan Pendapatan Negara Pendekatan Bocoran Suntikan STMIGX. Ini merupakan salah satu objektif pembelajaran saya iaitu pelajar dapat menghuraikan keseimbangan pendapatan negara dengan melukis gambar rajah bocoran suntikan. Saya telah mengajar pelajar apa itu pemboleh ubah suntikan dan pemboleh ubah bocoran. Pemboleh ubah bocoran ialah tabungan, cukai dan import. Di mana tabungan akan diwakili oleh simbol S iaitu saving dalam bahasa Inggeris. Dan cukai diwakili oleh simbol T iaitu tax. Dan import diwakili oleh simbol M. Manakala pemboleh ubah suntikan ialah pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan ekspor. Di mana pelaburan akan diwakili oleh simbol I iaitu investment, perbelanjaan kerajaan diwakili oleh simbol G iaitu government expenditure dan ekspor diwakili oleh simbol X. Dan pelajar seharusnya dapat melukis satu gambar rajah seperti yang berikut. Iaitu satu gaisan yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan yang mesti dilabel sebagai S tambah T tambah M iaitu mewakili fungsi bocoran. Dan satu lagi gaisan melintang yang mesti dilabel sebagai I tambah G tambah X iaitu fungsi suntikan. Tetapi semasa saya semak latihan pelajar, saya dapati pelajar salah melabelkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan. Dan menyebabkan markah mereka sangat rendah sebab huraian isi mereka akan berdasarkan gambar rajah yang dilukis. Sekiranya gambar rajah dia salah, maka huraian isi mereka juga akan salah.
Ini merupakan salah satu contoh gambar raja yang lukis oleh pelajar. Kita boleh dapat tengok yang garisan yang melintang tu pelajar telah labelkan sebagai X tambah T. Dan garisan yang mencurung ke atas tu pelajar salah label, iaitu dia tulis I tambah G. Maka huraian isi mereka akan ikut salah. Dalam kelas tersebut terdapat 20 orang pelajar. Antaranya ada 9 orang pelajar tidak mencapai objektif yang dirancang, iaitu menghurai dan melukis raja keseimbangan pendapatan negara dan seterusnya, maka isi mereka hanya 1/10 atau 2/10 dalam isi tersebut. Dengan itu, saya pun tanya kepada pelajar, kenapa mereka tak boleh hafal ataupun salah label fungsi bocoran dan suntikan? Berikut adalah jawapan mereka. Pemboleh ubah bocoran suntikan sangat panjang atau banyak, tak dapat dihafal dan tidak dapat kaitkan kenapa tabungan ini diwakili oleh simbol X. Sepatutnya guna T, iaitu huruf pertama dalam tabungan. Tapi sekarang, simbol T ini diwakili oleh cukai. Sangat keliru. Begitu juga dengan import, diwakili oleh singkatan M dan lain-lain. Saya imbas kembali, semasa saya ajar pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan, memang saya guna ayat yang panjang, iaitu pemboleh ubah bocoran ialah tabungan, cukai dan import, iaitu guna perkataan. Jawapan yang lain yang dibagi oleh pelajar ialah, biasanya ekspor dan import merupakan satu kumpulan. Tapi di sini, ekspor dan import diasingkan, satu sebagai fungsi bocoran dan satu lagi sebagai fungsi suntikan. Sebab sebelum itu, bab yang sebelumnya belajar pendapatan negara, ekspor dan import merupakan sektor luar negara, iaitu dalam satu kumpulan. Jadi di sini belajar sudah keliru kerana terpaksa asingkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan. Daripada jawapan pelajar itu, saya nampak ini merupakan satu masalah yang serius sebab sekiranya pelajar tak boleh menentukan pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan, bukan sahaja dalam soalan esei ini mereka tak dapat markah, begitu juga dengan soalan objektif dan soalan kuantitatif. Dalam soalan tahun-tahun lepas, soalan objektif STPM pernah ditanya yang mana berikut tidak merupakan pemboleh ubah suntikan. Dan untuk soalan kuantitatif, pernah ditanya bentukan fungsi bocoran. Jadi sekiranya pelajar saya tak boleh menentukan pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan ataupun mereka terbalikkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan, maka mereka tak akan boleh jawab soalan objektif dan soalan kuantitatif. Dengan itu, saya fikir saya perlu berbuat sesuatu untuk bantu pelajar saya. Jadi saya akan mulakan satu kaedah kajian, iaitu untuk membantu pelajar menentukan dan melabel fungsi bocoran dan fungsi suntikan dengan satu kaedah yang boleh pelajar hafal dengan senang. Objektif kajian saya ialah melukis gambar raja keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan XTMIGX. Dan objektif khusus saya ialah menentukan pemboleh ubah bocoran suntikan dengan betul dengan menggunakan pendekatan STMIGX. Objektif khusus yang kedua ialah melabel fungsi bocoran dan fungsi suntikan dengan betul dengan menggunakan pendekatan STMIGX. Kajian tindakan saya fokus kepada 9 orang pelajar yang terdiri daripada 4 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan yang salah melabelkan fungsi bocoran suntikan, iaitu yang mereka buat soalan esei yang salah pada awal pembelajaran saya. Maka esei mereka saya sudah catat, iaitu kita boleh nampak antara 9 orang tersebut ada 9 orang, ada 6 orang pelajar dapat 1 markah saja dan 3 orang pelajar dapat 2 markah. Soalan esei yang sama saya bagi kepada 9 orang pelajar tersebut dan sekarang saya guna kaedah STMIGX. Saya memperkenalkan dengan menggunakan perkataan sahaja, iaitu saya akan tulis bocoran sama suntikan. Saya tak akan guna ayat yang panjang, hanya guna 2 perkataan sahaja. Seterusnya, saya guna singkatan sahaja, iaitu STMIGX. Saya guna singkatan untuk setiap bocoran tu.
dan saya memperkenalkan satu ayat, saya tidak makan ikan goreng X. Di sini saya akan guna setiap huruf pertama dalam setiap perkataan, iaitu saya guna S mewakili singkatan S, saving. Dan tidak saya wakili dengan simbol T iaitu tax dan seterusnya. Jadi pelajar akan hafal ayat yang senang iaitu saya tidak makan ikan goreng X. Jadi mereka tidak akan terbalikkan fungsi bucuran dan suntikan. Seterusnya, untuk melabelkan fungsi bucuran dan fungsi suntikan pun cara yang sama. Selepas mereka lukis gambar ajar yang seperti yang saya tunjukkan, garisan yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan dan garisan melintang. Selepas itu, pelajar akan guna ayat yang ringkas yang saya memperkenalkan tadi, iaitu saya tidak makan ikan goreng X. Lepas itu, baru mereka guna huruf pertama setiap perkataan, iaitu S tambah T, I tambah G tambah X. STM, IGX. Dengan itu, pelajar saya tidak akan terbalikkan fungsi bucuran dan fungsi suntikan. Sebab dia akan ikut ayat, saya tidak makan ikan goreng X. Dengan itu, huraian AC pelajar juga akan ikut betul. Setelah saya memperkenalkan cara yang ini, pelajar saya lebih yakin untuk melukis raja keseimbangan pendapatan negara. Ini merupakan salah satu contoh pelajar. Dia volunteer untuk menerangkan raja keseimbangan pendapatan dalam kelas. Dalam papan tulis, dia terus lukiskan raja tersebut dan dia labelkan STM IGS dengan betul. Cara yang sama, mereka juga akan guna untuk soalan objektif dan soalan kuantitatif. Sebelum mereka menjawab setiap soalan itu, mereka akan tuliskan dulu STM IGX. Mereka guna ayat yang senang, saya tidak makan ikan goreng X. Okay. Latihan esei yang tadi saya juga bagi kepada kumpulan sasaran saya. Dan selepas saya tanda latihan esei pelajar, saya dapati ada banyak peningkatan dari segi markah esei pelajar. Kita boleh bandingkan markah ujian pra dan markah ujian post. Kita boleh nampak sebelum saya memperkenalkan STM IGS, yang 9 orang pelajar ini hanya dapat 1 atau 2 markah sahaja. Setelah saya memperkenalkan pendekatan STM IGS, pelajar boleh dapat markah penuh iaitu 10 markah. Jadi, kita boleh buat kesimpulan dengan menggunakan kaedah singkatan ini, kita boleh bantu pelajar hafal fakta dengan senang dan menyebabkan huraian esei mereka juga akan betul. Maka, saya akan gunakan kaedah singkatan yang ini untuk pelajar untuk hafal fakta-fakta yang penting. Contohnya, dalam bab yang seterusnya untuk dasar kewangan itu, untuk selesaikan masalah inflasi dan deflasi, pelajar saya juga sentiasa terbalikkan kaedah dasar kewangan dan kaedah untuk mengatasikan inflasi dan deflasi. Kalau saya boleh gunakan kaedah singkatan ini, maka pelajar saya juga tidak akan terbalikkan masalah inflasi dan deflasi. Dengan itu, sekian terima kasih. Okey, terima kasih kepada pembentang kita yang pertama iaitu Cikgu Lim Ziyi. Dengan ini saya menjemput Yang Bursa Tuan Haji Zamri untuk kita mulakan sesi soal jawab. Dipersilakan. Okey, good morning Puan Lim Ziyi. Good morning Puan Haji. Okey. Pertama sekali tahniah, satu pendekatan yang bagus. Orang kata kamu punya intervensi yang apa tu membantu pelajar. Itu pertama sekali. Kalau macam saya dulu nak lukis keluk dalam ekonomi, saya silap je. Yang titik yang itu dan sebagainya. Jadi saya rasa bila cikgu buat akronim menggunakan STM IGS, cuma saya tak makan ikan goreng. Yang X tu saya suka kalau ekspor lah. Mana pakai makan ikan tempatan aje. Okey. Satu benda yang saya cakap menyelesaikan masalah kekeliruan dan masalah untuk melukis ni. Cuma saya nak tanya cikgu lah, untuk yang topik ni, adakah satu topik sahaja dalam untuk tingkatan 6 atau ada banyak topik lain? Ada banyak lagi dalam pendekatan
dan pendekatan AEY atau pendekatan ADAS semua berkaitan dengan lukis gambar rajah keseimbangan pendapatan negara. Jadi kalau mereka semua guna singkatan, jadi senanglah pelajar dia nak label ataupun dia nak tahu apa itu pemboleh ubah. Yes. Jadi pelajar dia senang untuk semua topik. Ya betul. Sebab kalau sebab subjek ekonomi selalunya pelajar gagal lah, ya, pada peringkat IPT. Peringkat pelajar tinggi dia mereka gagal tak boleh menguasai ekonomi sebab terlalu banyak fakta dan fakta dia terlalu kompleks untuk diterjemahkan. So bila you start dengan STM dan IGXT dan you gunakan pendekatan mencipta satu ayat yang cantik lah, saya tidak makan ikan goreng X. So kalau dia tak boleh lagi mengingat yang akronim tu, saya rasa malang lah pada belajar. Satu pendekatan yang baik yang cikgu telah buat. Terima kasih Puan Abu Haji Zamri. Teruskan dengan juri yang kedua, Puan Anis Adurah. Silakan. Terima kasih. Tahniah juga kepada Puan Lim ya. Saya nampak ni satu kaedah atau method yang mudah difahami lah. Kan kita pun, saya rasa kalau saya pun mungkin tersilap juga. Mana kan import export memang betul lah. Kira maknanya dia bersekali lah, bersekali kan. So dengan ada kaedah ni akan memudahkan para pelajar lah. Saya nampak ini merupakan sebenarnya yang idea yang simple tapi boleh mendatangkan manfaat. Itu saya tak adalah soalan kan. Jadi itulah pada pendapat saya lah. Bagus untuk diketengahkan. Sebabnya memang akronim tu memang selalunya pelajar gunakan lah. Maksudnya singkatan kadang melalui lagu kan. Macam yang tadi tu saya tak makan ikan X ke export ke kan. Jadi benda-benda tu memang untuk pengajaran di sekolah. Itu saja komen saya lah. Tahniah jugalah sebab ada usaha untuk meningkatkan kira maknanya untuk memperhalusi lah, tengok based on result student, maknanya cikgu ada inisiatif untuk macam mana supaya student faham. Yang tadi tu terkejut juga markah kan sampai satu, tadi ada mention 1/10. Ya betul. 1/10, 2/10 itu memang, yelah kalau dah salah, yang basic dah salah, semua salah lah kan. Jadi ini baguslah kaedah ni. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada juri kita. Begitulah tadi kaedah suntikan dan bocoran. Maksudnya kat sini cikgu kita memang akan memudahkan pelajar untuk mendapatkan kecemerlangan. Okay, baiklah. Okay, kita persilakan bagi pembentang kedua. Saya harap sudah bersedia ya, pembentang kedua. Dipersilakan Cikgu Siti Khadijah binti Roslan dengan membawa tajuk beliau ialah keberkesanan alat bantu mengajar semai centripetal force teaching AIDS motor second generation atau SCFTAM second generation di dalam tajuk circular motions dan direct currents form 6 physics. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Khadijah binti Roslan dari SMK Ledang Tangkap mewakili negeri Johor akan membentangkan kajian kolegium yang bertajuk Keberkesanan Alat Mengajar SMILE Centripetal Force Teaching Aids Motor Second Generation atau SURF TAM Second Generation di dalam tajuk Circular Motion dan Direct Current Form 6 Fizik. Secara ringkasnya, kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan alat bantu mengajar yang dibina yang diberi nama SURF TAM Second Generation untuk memahami beberapa konsep di dalam dua tajuk tersebut. Kajian ini dijalankan di SMK Ledang Tangkap Johor dan melibatkan 11 orang pelajar major fizik. Berdasarkan pemerhatian, pelajar menghadapi kesukaran menguasai konsep-konsep berkaitan dan selepas penggunaan ABM ini, didapati kesukaran tersebut dapat dikurangkan dan dapat menarik minat pelajar. Kenapa kajian ini dibuat?
saya dapati beberapa isu yang menarik untuk dijadikan fokus kajian ini. Yang pertama, sebahagian besar pelajar menganggap mata pelajaran fizik adalah suatu subjek yang susah. Hal ini adalah kerana mereka menganggap konsep fizik yang terlalu sukar, kompleks dan abstrak. Yang kedua, kelemahan pelajar untuk membuat andaian intuitif dan gambaran visualisasi bagi topik yang melibatkan kemahiran daya imajinasi. Pelajar tidak dapat menulis jawapan atau melukis gambar rajah yang tepat serta tidak dapat menjawab secara lisan dalam tugasan dan latihan yang diberikan. Selain itu, pengajaran secara konvensional yang menggunakan kapur dan papan hitam sukar memvisualkan sesuatu fenomena fizik. Pelajar tidak dapat berimajinasi dan sukar membuat perkaitan tentang apa yang mereka telah belajar dengan kehidupan sebenar. Oleh itu, saya berharap alat bantu mengajar yang dibina ini dapat menyelesaikan beberapa masalah yang timbul. Empat objektif telah saya gariskan dalam kajian ini adalah untuk membantu pelajar memahami beberapa konsep fizik dalam tajuk circular motion dan direct current, iaitu yang pertama, menunjukkan perkaitan antara tindak balas normal sesuatu objek dengan sudut kecondongan lantai. Kedua, menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh. Yang ketiga, cara dan kesan daya geseran statik ke atas pelbagai jenis permukaan. Dan yang terakhir, menerangkan konsep pembahagi votan. Saya telah memilih seramai 11 orang pelajar tingkatan 6 yang major fizik menjadi responden kepada kajian ini. Apakah alatan yang membantu saya dalam pengajaran fizik untuk tajuk circular motion dan direct current? Saya namakan ABM ini sebagai SURF-TAM, second generation. Sebenarnya, alat bantu mengajar ini adalah hasil pengubahsuaian dan penambahan fungsi daripada ABM yang telah dibina sebelum ini, iaitu SURF-TAM. Inilah bentuk alat SURF-TAM second generation. Okey, mari kita lihat bagaimana ia berfungsi dalam pengajaran fizik. Fungsi yang pertama, menunjukkan perkaitan antara tindak balas normal dengan sudut kecondongan lantai. Dengan menggunakan ABM ini, kita boleh menunjukkan kepada pelajar gambar rajah jasad bebas ketika theta sama dengan 0 darjah, theta lebih besar daripada 0 darjah dan theta bersamaan 90 darjah. Maka ABM ini telah memudahkan guru untuk menunjukkan daya-daya yang bertindak secara realistik. Fungsi yang kedua ialah menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh. Apabila sudut dinaikkan secara perlahan-lahan, kita akan dapati bongkah kayu akan mula menggelongsor. Hal ini adalah kerana daya geseran berkurangan. Melalui formula F sama dengan mu R, R ialah W cos theta. Apabila cos theta meningkat, R akan meningkat tetapi F akan berkurangan. Maka, bongkah kayu akan menggelongsor. Fungsi yang seterusnya ialah menunjukkan struktur permukaan berbeza akan menghasilkan daya geseran statik maksima yang berbeza. Alat ini mempunyai dua permukaan yang berbeza, iaitu licin dan kasar. Kita akan dapati bongkah kayu akan menggelongsor lebih cepat pada permukaan licin berbanding permukaan kasar. Hal ini adalah kerana permukaan licin menghasilkan daya geseran yang kecil berbanding permukaan kasar. Fungsi yang terakhir ialah konsep pembagi votan. Pembagi votan adalah peranti yang mengubah votan input yang sedia ada kepada suatu nilai votan output yang lebih kecil dengan hanya menyelaraskan rheostat. Rheostat pula ialah perintang yang boleh dilaraskan di mana kesannya akan menyebabkan rintangan berubah untuk mendapatkan pelbagai
votan pada output dengan hanya menggerakkannya. Dengan menggunakan hukum Ohm V sama dengan IR, votan berkadar langsung dengan rintangan, manakala rintangan berkadar langsung dengan panjang lilitan dawai rheostat. Maka apabila rintangan kecil, votan juga kecil, maka cakera akan berpusing dengan perlahan. Manakala apabila rintangan besar, votan juga besar, maka cakera akan berpusing dengan laju. Kelajuan ini boleh dinaikkan secara berperingkat dengan menggerakkan rheostat. Hasil penggunaan ABM ini, saya telah membuat satu soal sidik maklum balas bersama pelajar yang terbabit. Berikut adalah putusan daripada soal sidik itu. Bagi fungsi ABM mengenai tindak balas normal dan sudut kecondongan lantai, didapati seramai 7 orang pelajar kurang memahami konsep ini sebelum menggunakan ABM ini. Bilangan ini telah meningkat kepada 10 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM ini digunakan. Secara kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep kesan sudut kecondongan terhadap tindak balas normal. Bagi fungsi menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh pula, didapati seramai 10 orang pelajar kurang memahami konsep di atas. Namun, setelah alat ABM ini digunakan, kesemua pelajar ini dapat memahami konsep tersebut. Kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep penentuan geseran statik maksimum secara kualitatif. Seterusnya, selamai 8 orang pelajar kurang memahami perbezaan di antara geseran statik dan geseran kinetik sebelum menggunakan ABM ini. Selepas menggunakan ABM ini, ke-8 orang pelajar tadi dapat memahami konsep ini. Kesimpulannya, alat ABM ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep perbezaan di antara geseran statik dan geseran kinetik. Seramai 5 orang pelajar kurang memahami konsep fizik, iaitu kesan tekstur permukaan licin dan kasar terhadap koefisien geseran sebelum menggunakan ABM, tetapi telah meningkat kepada 11 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM digunakan. Terdapat perbezaan yang jelas, iaitu kesemua pelajar sangat faham tentang konsep ini. Secara kesimpulannya, pelajar amat memahami konsep kesan perbezaan tekstur permukaan licin dan kasar terhadap koefisien geseran dengan menggunakan alat ABM ini. Seterusnya, didapati seramai 6 orang pelajar kurang memahami konsep pembahagi votan sebelum menggunakan ABM, tetapi telah meningkat kepada 11 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM digunakan. Pengurangan sebanyak 100% pelajar yang kurang jelas kepada jelas terhadap konsep tersebut. Secara kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep pembahagi votan. Berdasarkan keputusan soal sidik dan maklum balas yang diterima daripada pelajar, saya dapati alat bantu mengajar yang dibangunkan dapat memberikan impak yang sangat baik dan positif dalam meningkatkan pemahaman mereka bagi topik circular motion dan direct current ini. ABM ini merupakan satu alternatif baru kepada pelajar untuk mengukuhkan pemahaman mereka mengenai konsep-konsep fizik dengan lebih jelas dan berkesan. Ia juga dapat melancarkan proses PDP, membantu guru untuk menyampaikan pengajaran dengan jelas dan mudah difahami oleh pelajar serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian nanti. Kesimpulannya, dengan menggunakan ABM ini, kita boleh menunjukkan
daya-daya yang bertindak pada sudut dan permukaan yang berbeza. Keadaan ini semestinya dapat menjimatkan masa dan pelajar lebih faham dan jelas. Sebagai cadangan, pada masa akan datang, mungkin kita boleh menghasilkan alat bantu mengajar yang lain, terutamanya dalam tajuk yang sukar pelajar fahami. Sekianlah hasil kajian tindakan dari saya, Cikgu Siti Khadijah binti Roslan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Siti atas pembentangan yang sangat teliti. Jadi saya dapati di sini softam. Saya ingat tadi somtam. Okey, macam somtam sedap je tapi pagi lagi nak makan somtam ni. Okey, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Dipersilakan Tuan Haji Zamri ya untuk soalan kepada para pembentang kita pada pagi ini. Silakan. Okay. Assalamualaikum Cikgu Puan Siti Khadijah binti Roslan. Waalaikumsalam. Orang Johor eh. Okey, yes. Yang pertama sekali saya ucapkan tahniahlah untuk memahami satu-satu isu yang berkaitan dengan apa friction ataupun geseran. Yes. Yang pertama soalan saya, siapa design benda ni? Yang kedua, kos dia berapa? Okey, terima kasih Tuan Haji di atas soalan yang diberikan. Sebenarnya ini adalah alat yang dibangunkan bersama-sama dengan rakan setugas saya iaitu Tuan Haji Saliman bin Yunus yang sekarang telah pun berpencen pada tahun 2020. Sekarang saya yang meneruskanlah untuk sesi Q&A ini. Yang soalan yang kedua, kos yang kita gunakan adalah tiada kos sebab kerana kita menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Yang pertama kalau Tuan Haji perasan tadi ada meja meja tu meja yang dah rosak. Yang kedua kita gunakan power mindo. Power mindo tu maksudnya yang kita nak condongkan alat tersebut pun sama juga yang dah rosak juga. Yang ketiga kita menggunakan motor mesin basuh yang juga dah rosak. Manakala kita gunakan duostat dan power supply tu kita dapatkan daripada makmal tapi itu kita boleh pulangkan semula kepada makmal. So di sini kalau buat ni tiada kos lah, kita menggunakan bahan-bahan yang terbuang Tuan Haji. Okey, tahniah. Berapa lama nak cerita benda tu? Makan masa tu? Ya, makan masa juga Tuan Haji, dalam 2-3 bulan juga. Sebab kita try and error kan benda tu. Okey, Tania, terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baiklah, kita teruskan dengan yang bersama Puan Anis Adura. Jika ada soalan ataupun pengisian lainlah kepada pembentang kita, dipersilakan. Itulah soalan-soalan saya. Terima kasih ya. Saudari pengerusi, itulah soalan-soalan saya dah ditanya oleh apa Tuan Haji Zamri tadi. Saya pun nak tahu ini maknanya adakah melibatkan kos kan? Tapi saya nampak ini ada satu usaha yang sangat kreatif lah, inovatif dan satu effort lah yang ditunjukkan oleh Puan Siti Khadijah dan juga apa guru yang dah pencen tu, saya lupa nama tadi. Inisiatif yang bagus yang saya rasa benda ni merupakan salah satu elemen tambahan lah yang perlu ada. Kalau ada tu memang akan dapat membantu para pelajar. To me kalau apa-apa saja yang boleh membantu pelajar tu adalah salah satu perkara yang bagus. Dan saya nampak ada element of commercial apa kat sini, commercialization punya element kat sini lah, boleh dikomersialkan produk ni untuk ke peringkat yang lain. Mungkin try lah tengok apa-apa yang funding ada kan, bawah IIN pun ada, bawah Mesti Innovan pun ada kan. Kalau boleh diperhalusi lagi prototipe ni kan, mungkin boleh digunapakai untuk pembelajaran di sekolah. Itu saja. Tahniah saya ucapkanlah atas effort ni sebab saya nampak nak buat benda tu pun kena satu effort, nak kena fikir dulu macam mana cara nak buat semua kan. Satu maknanya bagus sebab digunakan di sekolah Puan Siti. Tapi cuma kalau macam untuk yang lain-lain tu maknanya kena ada effort, maknanya bagus untuk jadi pelopor untuk pembelajaran di sekolah lain lah. Okey. Itu saja yang. Okey, terima kasih Puan Anis. Tahniah. Terima kasih Puan. Okey.
Okey, tahniah. Terima kasih kepada pembentang kita. Saya rasa mungkin Cikgu Siti ni boleh buat YouTube ya. Kita tengok bagaimana cara nak menyediakan. Dan saya lagi satu, saya nampak di sini kita boleh recycle balik peralatan-peralatan yang sudah rosak dan menjadikan satu hasil yang sangat bagus. Okey, kita teruskan lagi dengan pembentangan ketiga. Dijemput Cikgu Muhammad Nizar bin Muhammad Amir dengan tajuk pembentangan beliau, Enhance Students' Understanding in Lechatelier Principle Using Seesaw Analogy. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua penonton dan hakim sekalian. Saya di sini berdiri untuk membentangkan sebuah kajian. Izinkan saya dalam bahasa Inggeris. My research title will be Enhance Student Understanding in Lechatelier Principle Using Seesaw Analogy. Tuan-tuan yang dihormati dan dirahmati Tuhan, saya melakukan kajian ini bersama dengan Cikgu Nur Zihana binti Ismail dan kami daripada Panitia Kimia Sekolah Tinggi Keluang, dan saya berdiri di sini mewakili JPN Johor dan PPD Keluang untuk berkongsi amalan baik yang dilakukan semasa melakukan kajian tindakan berkenaan kimia di Keluang. I would like to continue our teaching and learning reflection. Point number one, students have difficulty in solving the Lechatelier principle question. This is major problem because Lechatelier principle, the equilibrium, we are going to find it many times in Haber equation, contact process equation, and Ostwald equation. Furthermore, in real STPM equation, we found that during 2013 to 2019, students need to face it 7 times in session A, twice in session B, and twice in section C, where each question in section B and section C costs a 7 mark. So if they don't master this, surely they will face major problem. Point number 2 on our reflection, students do not able to predict the shift position of equilibrium whether to the left or to the right. Johnston in his study 2000, Bilkin 2006, Pillai 1996, Van Riel 2002, stated that the student that do not able to determine the direction of equation surely will face problem in calculating mole and calculating the mathematical problem in chemistry in equilibrium chapters. And then our point number 3, student do not able to determine the changes in equilibrium and constant. So based on Glynn 2007, the study said that student can only be enhanced their understanding by using the analogy, and they need to be rectified as soon as possible because the ionic equilibrium on the further chapters need us to do calculation based on this Lechatelier principle. Our target group was 15 students from SF1 class and SF2 class semester 1 that face problem in calculating and understanding the Lechatelier principle that we found from our diagnostic test. Our general objective is to enhance student understanding in Lechatelier principle. Our specific objective number 1, to observe the student perception in Lechatelier principle pre-test and post-test. We look into their perception whether they like it or not like it, this Lechatelier principle, before we conduct our study and post-study. And our point number 2 in specific objective is to enhance the student understanding in Lechatelier principle using seesaw method. That means we are going to look based on our pre-test and post-test whether the student got improvement or not in this Lechatelier chapter. Let us continue the implementation of our research, the flow of our research. So the point number 1 is to analysis the problem. That means we look into the problem, okay, by using the diagnostic test or looking at the homework, which subtopic that they have problem, and then we make conclusion that we have problem
at this point of study. Okay, then point number two, we run the pretest. Okay, after we gather all students with the problem, we do the pretest. We did the pretest, and then we introduce them using seesaw analogy method, and then we do post-test. Then after that, we look at the student feedback by using the questionnaire. Dear my honorable viewers, I would like to continue on our analysis of problem, the first step of our study. So we found that students have problem in Lee Chatelier principle based on their homework and exercises. Students only able to select few questions only from the total, from the numbers of the question. They select the question that they can do. They cannot do all the question. Then, during the essay part, student not able to answer in the correct concept. And then, the most worst of part, some of the student not able to answer the question at all based on Lee Chatelier principle. So, we conduct another diagnostic method to determine this question by using this questionnaire. On questionnaire, the students said that they need to spend a lot of time to study this Lee Chatelier principle, where in the end they don't understand at all. And then our findings found out that the student cannot understand the concept, and they said that they are more comfortable and understood if we can relate the lesson with their existing experience, which they don't have any. Because Lee Chatelier is the new concept in Form 6. They don't learn it at all at Form 4 and Form 5. So how can suddenly we make it relate to their existing experience? Surely by our method using seesaw method. Alright? Because they play seesaw during their children time. We already give the student 5 questions with the sub questions on pretest. We need to look at their understanding, where 100% means they already understand. And we categorize that into 2 type of student. More than 70% is considered understand, where less than 70% correct, we consider the student do not understand. So, this 15 student, okay, we managed to do the pretest, and then we found that this 15 student got less than 70%. The highest mark is 69%, while the lowest mark is 8%. So when we look at the graph, we found that only 2 students, student number 7 and student number 15, managed to get 69, while the lowest mark is student number 9 and student number 10, where got 8% mark. Remember, this is not pass-fail question, whether understand or not understand. So meaning that the student that understand must get 100%, because this is only subtopic, not the whole examination. So we consider 70% as understand, while less than 70% is not understand. The Lee Chatelier principle. This is the PowerPoint of analysis. Percentage of the mark that they get per question. Question 1 to question 5, the question quite simple, while question number 5, we separate that into few sub-questions. We found that in the class of 15 students, 60% of them able to answer well on question 1, which is quite simple. Question 2 is quite simple. Question 3 is quite simple. Question 4 is quite simple, and question 5 based on the understanding and the concept and some of the essay question on the question 5. Then we found that their lecture of misconception get them to get
less than 30% correct on the question number 5, meaning that their misconception is really serious in explaining the Lee Chatelier principle, because they don't have a very strong understanding on the knowledge itself. Dear my honorable guests, so let we continue with our method. And our method is actually DC saw, very cheap, cost than less than 1 ringgit. So what we must have here, tip at our hand that show the direction of reaction, left showing R, meaning that this is the reactant, arrow at the right, the tip at the right show product P, while the tip at the middle is the reversible arrow. That means that this is the fulcrum of our seesaw. Let me explain in Bahasa to prevent our language barrier, limit us to understand this. So, dekat sebelah kanan saya ada satu tip yang kita perlu letak untuk menunjukkan arah tindak balas itu ke kanan atau ke kiri. Kerjanya hanya untuk tekan sahaja dan tidak boleh angkat. Ini mesti untuk tekan sahaja. Sebelah kanan straw ini adalah produk, sebelah kiri straw ini adalah reactant, dan tip di tengah ini menunjukkan anak panah berbalik, menunjukkan fulcrum bagi jongkang jongkit ini. Dan fundamental untuk Lee Chatelier, anak panah ini haruslah berada dalam keadaan stable, bermaksud jongkang jongkit ini dalam keadaan yang stabil. Jadi kita cuba lihat bagaimana kita selesaikan masalah bagi soalan. So this is how this seesaw work. Let's say we look at the question, H2 plus I2 producing 2HI. So the concentration of H2 increase. So we look H2 at the left of equation. So increase means become heavier. Don't use this hand yet. So this is the question. So how to make it balance? Macam mana nak jadikan dia imbang balik? Tangan ni kerjanya menekan sahaja. So kita tekan dia begini. So apa yang berlaku? Reaction shift to the right. Concentration of the product increase, which is HI increase. Dan disebabkan dia terangkat tadi, concentration of I2 decrease. So yang kita tahu dia bergerak ke kanan. So kita lihat pula soalan yang kedua, tuan-tuan. 2Fe3 plus plus 2I minus producing 2Fe2 plus produce plus I2 as product. So kita lihat dekat situ apa yang berlaku, kepekatan Fe2 plus dikurangkan, bermaksud produk jadi lebih ringan. So apa berlaku pada tangan kita? Tangan kita kerja tekan ke bawah, takkan tekan yang ini tuan-tuan, mesti tekan yang ini untuk dia imbang balik. So reaction will go to the right. Okay, so direction ini sentiasa mengganggu pelajar. So kawan-kawan, kita cuba lihat pula contoh untuk pressure. Kita akan sambung tentang tekanan. Tekanan ini memang ada perkara yang meragukan ramai pelajar, sebab dia bergantung pada dua keadaan, iaitu tekanan naik, tekanan turun dan jumlah mol. Jadi dia agak mengelirukan kan? Jadi kita pegangkan pelajar tu pada tekanan tinggi dahulu. Kita pegangkan pada tekanan tinggi dan kemudian kita boleh adjustkan tentang tekanan rendah dan mol. Okey, baiklah tuan-tuan, apa benda ceritanya tu? Baiklah, kita tolong lihat dekat sini. Ini adalah kita punya timbangan tadi, seesaw kita tadi. So, kalau tekanan tinggi, kita lihat pada persamaan pertama pada slide, 2SO2 tambah O2 patah balik, anak panah patah balik jadi 2SO3. Kita lihat mol mana yang lebih banyak. 2SO2 tambah 1O2 itu 3. Bermaksud sebelah kiri dia ada 3 mol, sebelah kanan awak lihat nombor di depannya ya tuan-tuan. Kita dapat lihat depannya 2. So 3 lawan 2, 3 lebih berat begini. So kalau tekanan tinggi, ke manakah agaknya tindak balas itu akan bergerak, ke kanan atau ke kiri? Kita gunakan tangan kita tadi untuk mengimbangkan balik dengan cara tekanan. Nak tekan yang mana tuan-tuan untuk imbangkan dia? Sudah tentu tekan yang kanan. So tindak balas ini akan bergerak ke kanan. So ini adalah cara untuk tekanan tinggi. We continue with our post test result. So we found that everybody, 15 students show improvement. Okay, when we look at the table, we found that everybody got at least 31% improvement, while the most improvement we can see by student number 9, where earlier got 8% and then finally got 69%. So it is 61% improvement. So basically every student show improvement. We hope that we can further our research
on Lee Chatelier, especially in improving the understanding of the student based on the lower pressure. And then we look into the another factors such as inert gases inside Lee Chatelier principle. We also need to look into the chapters that haven't strived yet by our student, such as ionic equilibrium or another topics on STPM. I would like to thank every viewers, judges that look into the video, and I hope that the sharing is meaningful to all viewers. So thank you for view our research from starting to the end. Thank you, thank you, and thank you. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Nizar di atas pembentangan sebentar tadi. Menarik, menarik, menarik dengan menggunakan jongkan-jongkit. Okey, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Dipersilakan Tuan Haji Zamri bin Ghaffar untuk teruskan sesi soal jawab. Persilakan. Kepada Puan Anis dulu. Oh, Puan Anis, okey. Alright, Puan Anis sudah bersedia? Terima kasih. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniahlah pada Cikgu Muhammad Nizar kan. Saya nampak benda ni idea based on logic thinking lah. Maknanya pemahaman tu is very creative, innovative on how people, not only apa student lah, maknanya orang lain pun boleh faham macam mana the logicing untuk untuk come up with the solution kan. So macam mana boleh dapat idea tu? Macam mana boleh penggunaan? Actually kalau seesaw tu macam-macam boleh guna. Tapi macam mana boleh apa maknanya idea untuk gunakan mineral water punya bekas tu kan? Student kan kadang-kadang boleh main pensel lah apa semua dekat kelas kan? How you come up with that idea? Jadi terima kasih kepada Puan Anis Azura Abdul Majid. Sebenarnya saya maafkan saya Cik Muhammad Nizar, suara kurang jelas. Suara kurang jelas. Okay. Assalamualaikum. Okey, Puan Anis Adura. Okay, Assalamualaikum Puan Anis Adura Abdul Majid. Jadi saya ucapkan terima kasih pada para hakim, Tuan Haji Zamri bin Abdul Ghaffar juga dan juga Puan Moderator Puan Azmaliza. Jadi saya ucapkan juga terima kasih pada Sekolah Tinggi Keluang yang menyokong kajian ini, juga co-writer saya Puan Nurjihana Ismail, Tuan Pengetua iaitu Tuan Haji Razali Jamil, PK Tingkatan 6, Dr. S. Hashimawati, Unit Kajian Tindakan Sekolah Tinggi Keluang, Pasukan Lipan Bara yang menyediakan hub untuk buat kajian tindakan sehingga kami berjaya hasilkan 2 jilid kajian tindakan, SISC Plus, Puan Zanariah, Encik Yusri dan juga Encik Ashraf, pegawai JPNJ Tuan Haji Jamal Jamaluddin, BTP yang bekerja keras untuk menjadikan ini satu realiti dan juga ahli keluarga yang menyokong. Jadi berbalik pada persoalan tadi, saya ucapkan terima kasih ya atas soalan tadi. Jadi sebenarnya ideanya adalah pendidikan untuk semua dan kita tak nak ada pelajar tertinggal disebabkan kos. Dan sebenarnya kalau kita ada modal lebih sikit, kita boleh buat jongkang-jongkit tu dengan cara apa, dengan kos yang lebih apa, dengan kita boleh dapatkan dia di Shopee dengan harga lebih kurang dalam RM15 je. Tapi disebabkan idea pendidikan untuk semua, jadi kita cuba kurangkan kos dengan menggunakan hanya straw dan juga botol air, yang mana kita boleh jadikan, insyaAllah kita boleh cuba tukarkan pelajar yang tidak faham kepada faham, kepada gagal kepada lulus. Itu kita punya target, sebab kita juga ada kajian yang boleh untuk meningkatkan pelajar daripada B kepada A. Tapi untuk spesifik kajian ini, kita cuba bangkitkan pelajar daripada kegagalan ke arah kelulusan. Jadi itulah jawapan saya Puan Azmaliza. Okey, itu tadi. Puan Anis, terima kasih. Ya. Okey. Tuan Haji, ada soalan? Okey. terima kasih tanya kepada Cik Muhammad Liza. Saya bukan teringat pasal jongkan-jongkit. Saya mula-mula nampak tu macam saya nampak yang pepatung dekat tepi sawah tu. Yang macam ni pegang tu kan. Bila ni angin goyang dia akan bagi reaction lah. Yang pertama sekali untuk botol tu boleh, bukan tak boleh. Cuma untuk kita nampak benda yang you nak tunjukkan, yang sebelah tadi apa, yang sebelah tadi apa tu kan. Kalau waktu presentation ni pakai lah yang makin yang besar-besar sikit. Saya pun mula-mula tadi saya kata ni nak main fast ke, nak main apa, saya tak nampak.
So your model bagi sambil bagi dia nampak walaupun dia simple, tapi untuk presentation you bagi dia nampak dia dah jelas lah. Sebab kenapa molekul di sini dia tak seimbang, so how to dan untuk di tangan pun untuk kemungkinan dia boleh gunakan anak panah saja. Sebab ia saya nampak tangan dia lah, dia nampak bulunya daripada yang arrow yang dia tadi tak nampak. So untuk presentation next time kalau boleh kita nak masuk pertandingan, kita nak bagi keyakinan kepada kita punya penilai supaya nampak jelas apa yang kita masukkan. Kalau saya lepas pandang lama baru saya nampak macam ni program dia untuk pengurangan keseimbangan. Kalau you buat model dalam bentuk kertas saya rasa lebih simple lagi. Yang macam botol tu saya mula tak perasaan sama dia nak pusing twist ke apa ke, tapi tengok tak banyak twist dia, nak banyak fokus pada keseimbangan. Kalau you gunakan cardboard dan you gunakan macam teknik pancung itu yang wayang kulitnya tolak tarik tu nanti dia akan gerakkan dia punya model tu, ini tekanan, yang ni keseimbangan, lepas tu apa benda yang bergerak tu boleh kita simulasikan dengan lebih jelas dia. Idea tu dah ada. Tapi kalau you tunjuk model yang you tunjuk tadi tu, ini markah penuh lah. Ini punya pattern ni kena belanja pula. Mahal sebab model tu beli kat Shopee kan. Terima kasih Tuan Haji Zamri. Jadi ceritanya model yang kita pakai di kelas sememangnya model yang macam ni. Cuma kita ni bila kita pakai yang macam ni, tunjuk macam ni. Jadi bila kita nak cuba untuk macam setiap sekolah tu kita cuba wujudkan seesaw tu untuk bab tu saja. Jadi itu adalah option yang paling mudah dan paling murah. Maknanya tidak ada alasan sekolah lain untuk tidak ada seesaw ni untuk subtopik ini. Jadi ini adalah model berfungsi yang lebih baik sebenarnya. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Nampak je dan nampaknya. Okey, Puan Mizan, silakan. Okey, terima kasih ya. Kita dah selesai 5 minit. Baiklah, terima kasih kepada dan tahniah kepada Cikgu Muhammad Nizar. Saya kalau imagine nampak jongkit-jongkit dekat taman je. Okey, so sangat memperasankan tapi boleh kita usahakan lagi. Jadi kita teruskan dan mempersilakan pembentang keempat. Dipersilakan Cikgu Siti Khalijah binti Yaakob dengan tajuk pembentangan beliau ialah meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 6 atas kemanusiaan 2 dalam mengenal pasti bentuk media menggunakan kaedah zoom zoom in bagi mata pelajaran pengajian am kertas 2. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Meningkatkan kemahiran pelajar 6 atas kemanusiaan 2 dalam mengenal pasti bentuk media menggunakan kaedah zoom zoom in bagi mata pelajaran pengajian am kertas 2 menjadi tajuk kolokium kami. Pada hari ini saya Puan Siti Khalijah binti Yaakob dan rakan seperjuangan Puan Nursyidah binti Bani. Kami adalah pementang kolokium dari SMK Ledang Tangkak dan juga wakil dari negeri Johor. Secara ringkasnya, kajian ini dijalankan adalah untuk membantu pelajar mengenal pasti kata kunci yang diberi di dalam soalan serta meningkatkan penguasaan pelajar dalam menentukan bentuk media yang tepat dalam tajuk alih bentuk komunikasi ini. Kajian ini dijalankan di SMK Ledang, Tangkak melibatkan seorang guru dan 18 orang pelajar dari kelas 6 atas kemanusiaan 2. Berdasarkan ujian PRA, pelajar tidak dapat mengenal pasti bentuk media dengan tepat kerana tidak mahir dengan kata kunci yang diberi dalam soalan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dua sesi PDPC berfokus telah dijalankan terhadap pelajar dengan bantuan satu set bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai Zoom Zoom In. Kami telah membuat satu maklum balas daripada pelajar yang mendapati bahawa masalah mereka ialah tidak dapat mengenal pasti bentuk media dengan tepat. Hal ini menyebabkan pelajar gagal untuk mendapat markah yang baik dan lulus dalam kertas ini. Selain itu, pelajar keliru dengan kata kunci pelbagai bentuk graf dan carta yang mereka pelajari, iaitu hampir 12 jenis media yang perlu mereka kuasai. Seterusnya,
tempoh yang singkat iaitu hampir 4 bulan sahaja untuk menguasai pelbagai tajuk dalam sukatan pengajian am kertas 2. Malahan, pelajar juga tertekan dengan masa menjawab yang agak pendek bagi melengkapkan jawapan media yang tepat dan lengkap. Akibat kegagalan mengenal pasti media mengikut kehendak soalan, pelajar hanya mendapat 1 daripada 20 markah sahaja walaupun media yang dilukis lengkap, kemas dan siap sepenuhnya. Hasil pemerhatian guru, pelajar 6AK2 ini amat lemah. Hal ini diperkukuh dengan keputusan peperiksaan STPM kertas 1 yang diambil pada tahun 2019 yang tidak memuaskan. Daripada 18 orang pelajar, hanya 4 orang pelajar sahaja yang mendapat prinsipal iaitu C ke atas dan peratus lulus hanya 22.22% dengan NGMP 1.17. Berdasarkan pengalaman guru pemeriksa kertas 2 STPM, bahagian B iaitu alih bentuk komunikasi lebih mudah untuk mendapatkan markah berbanding bahagian lain dalam soalan peperiksaan. Oleh itu, untuk menguasai bahagian B, pelajar perlu menentukan bentuk media yang tepat sebelum membina jadual dan melukis media. Di sinilah wujud idea untuk memperkenalkan teknik zoom zoom in bagi membantu pelajar mengenal pasti bentuk media yang tepat dengan lebih berkesan menggunakan BBM yang sesuai. Teknik ini adalah satu kaedah berfokus menggunakan slide PowerPoint serta kad imbas yang disediakan untuk membimbing pelajar. Pelajar perlu mencari kata kunci dalam soalan. Seterusnya mengumpulkan semua kata kunci tersebut untuk mengenal pasti media yang tepat. Kenapa kami memilih nama Zoom Zoom In untuk teknik ini? Zoom In atau Zoom secara dekat ialah Zoom yang dibuat dengan menggerakkan kanta Zoom ke hadapan untuk mendapatkan imej yang lebih besar dan jelas. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat sesuatu imej pada telefon bimbit dan imej tersebut tidak jelas, kita akan zoom secara lebih dekat bagi melihat imej tersebut. Hasilnya, kita akan dapat melihat imej yang lebih terang dan jelas. Oleh itu, kami namakan teknik ini ialah zoom zoom in. Secara kursusnya, objektif kajian ini ialah pertama, membantu pelajar mengenal pasti kata kunci yang diberi dalam soalan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan pelajar dalam menentukan bentuk media yang tepat. Dan ketiga, memudahkan PDPC guru kerana dapat menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk tajuk alih bentuk komunikasi ini. Kajian ini dijalankan di kelas 6 atas kemanusiaan 2 di SMK Ledang, Tangkak, Johor. Responden kajian adalah seramai 18 orang. Sebenarnya, kajian ini dijalankan selama 4 hari sahaja iaitu pada bulan Mac 2020. Dalam pelaksanaan ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan semakan hasil tugasan dan ujian praktik. Hasil analisis tugasan pelajar, kami dapati sebelum kajian dijalankan, kebanyakan pelajar tidak dapat memilih media yang tepat semasa menjawab soalan latihan guru dalam kelas. Contohnya, jawapan yang tepat ialah graf bar compound, tetapi pelajar melukis graf imbangan. Oleh itu, pelajar hanya mendapat 1 markah sahaja kerana salah memilih media yang dikehendaki. Kami seterusnya menjalankan ujian pra kepada 18 orang pelajar dengan peruntukan masa 40 minit bagi 24 soalan mengenal pasti bentuk media. Soalan-soalan yang diberikan adalah soalan STPM dari tahun-tahun lepas supaya pelajar terdedah dengan soalan-soalan peperiksaan yang sebenar. Berikut ialah keputusan pencapaian yang kami perolehi.
hasil ujian pra yang dijalankan, kami dapati bahawa hanya seorang pelajar yang mendapat 1 hingga 5 markah dan 7 orang pelajar mendapat markah lingkungan 6 hingga 10 iaitu 38.90%. Manakala 9 pelajar mendapat markah dalam lingkungan 11 hingga 15 atau 50%. Dan hanya seorang pelajar mendapat markah tertinggi iaitu 16 hingga 20 atau 5.55% sahaja. Sebaliknya, tiada seorang pelajar pun yang berjaya mendapat markah lingkungan 21 hingga 24. Selepas mengenal pasti masalah pelajar, kami memperkenalkan teknik Jom Zoom In. Pelajar didedahkan mengenal pasti kata kunci daripada soalan, seterusnya dapat menyatakan bentuk media dengan tepat. Langkah pertama ialah kami menerangkan cara mengenal pasti isu, pemboleh ubah dan kata kunci dalam soalan yang diberikan dengan bimbingan guru. Kemudian, beberapa soalan telah diberikan kepada pelajar. Pelajar menjawab soalan dengan bimbingan guru menggunakan kaedah Jom Zoom In. Pelajar dapat menentukan jenis media yang tepat bagi setiap soalan menggunakan kad imbas. Guru menyimak dan membuat ulasan. Seterusnya, ujian POS telah kami laksanakan selepas 2 sesi kelas bimbingan dan perbincangan diberikan kepada pelajar. Bagi projek inovasi ini, kami reka 1 set bahan bantu mengajar. Pembinaan BBM ini menggunakan perisian PowerPoint dan kad imbas mengikut kronologi berikut. Pertama, bina kata kunci pertama iaitu kenal pasti bilangan isu dalam soalan. Kemudian, bina kata kunci kedua iaitu kenal pasti bilangan pemboleh ubah yang ada. Seterusnya, bina kata kunci ketiga iaitu kenal pasti kata kunci tertentu yang ada dalam soalan. Dan akhir sekali, bina kata kunci yang keempat iaitu kenal pasti perkataan jumlah dalam soalan. Selepas ujian POS, hasil yang diperoleh mendapati 17 daripada 18 orang pelajar telah mencatatkan peningkatan dalam markah yang diperoleh daripada latihan soalan yang sama dengan soalan pra. Bagi ujian POS yang dijalankan pula, menunjukkan peningkatan dari segi markah iaitu 17 orang. Daripada 18 orang pelajar mencatatkan markah yang lebih baik daripada ujian pra. 16 orang pelajar telah menjawab dengan tepat lebih daripada 12 markah atau 50% daripada soalan yang diuji. 3 orang pelajar berjaya menjawab lebih daripada 20 soalan yang diuji dengan tepat. Walaupun guru hanya mengambil masa yang singkat untuk membimbing pelajar ini, iaitu 80 minit sahaja, tetapi hasilnya sangat baik. Hasil analisis keputusan ujian POS mendapati tiada pelajar mendapat julat markah 1 hingga 5 markah dan hanya seorang sahaja pelajar yang mendapat julat markah 6 hingga 10 iaitu 5.55% serta 3 orang mendapat julat markah 11 hingga 15 iaitu 16.67%. Sebaliknya, jumlah pelajar yang mendapat julat markah 16 hingga 20 meningkat kepada 11 orang iaitu 61.11%. Manakala bagi julat markah 21 hingga 24 adalah 3 orang bersamaan 16.67%.
Mari kita lihat perbezaan markah ujian pra dan ujian post yang diperoleh oleh pelajar. Peningkatan markah yang agak tinggi selepas kaedah ini digunakan. Seterusnya, berdasarkan rajah 1, refleksi ke atas hasil jawapan bagi dua orang pelajar telah dibuat perbandingan antara ujian pra dan ujian post. Dokumen ini dianalisis bagi memperlihatkan perubahan pemahaman pelajar hasil daripada teknik zoom zoom in. Dalam ujian pra, pelajar 2 tidak dapat menentukan bentuk media melalui kata kunci kadar perubahan dan aliran. Manakala, pelajar 11 tidak dapat menyenaraikan langsung kata kunci penentu media yang betul. Setelah menggunakan kaedah zoom zoom in ini, kami dapati pelajar 2 berjaya menentukan media yang betul berdasarkan kata kunci. Manakala, pelajar 11 pula berjaya menyenaraikan kata kunci yang betul bagi menentukan media yang tepat. Kebolehan pelajar dalam mengenal pasti media dapat membantu mereka membina dan melengkapkan jadual. Seterusnya, dapat melukis media yang tepat dan lengkap. Teknik ini juga dapat mengelakkan kecuaian pelajar dalam mengenal pasti media kerana teknik ini membimbing pelajar agar menganalisis soalan mengikut langkah demi langkah. Malah, pengajaran guru juga akan menjadi lebih mudah dan berfokus. Melalui teknik ini juga, pelajar lebih teruja apabila diberikan tugasan dalam pelbagai jenis soalan ABK. Penggunaan teknik ini dikongsi dan dimanfaatkan dalam kalangan pelajar kelas-kelas lain. Malah, diamalkan juga oleh guru-guru pengajian am yang lain bagi PDPC alih bentuk komunikasi semester 2. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan proses PDPC menjadi lebih menarik dan berkesan. Selepas menjalankan penyelidikan berkaitan penggunaan teknik ini, kami ingin mencadangkan untuk kajian seterusnya, rakan guru boleh membina idea teknik pintas dan pantas dalam membina dan melengkapkan jadual dalam alih bentuk komunikasi. Sekian saja pembentangan daripada kami. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang keempat iaitu Cikgu Siti Khalijah. Saya rasa pembentang kita sudah bersedia ya di talian. Okey, alhamdulillah ada kedua-duanya. Baik, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Terbuka kepada mana-mana juri dulu yang ingin bertanyakan soalan kepada pembentang kita. Dipersilakan. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada kedua-dua lah, maknanya datang idea untuk zoom in ni kan. Mana datang idea? Adakah melalui play card yang digunakan untuk pelajar? Saya tadi terbayang bila tengok, kalau dulu teknik pengajaran zaman dulu lah, mungkin zaman saya conventional, maknanya guru mengajar kan, jadi kita pun kena fikir sendiri, kena belajar kan. Tapi dengan adanya visual tu, itu lagi lebih, pelajar lagi dapat ingat lah. Cuma saya terfikir macam anak saya pun ada kat QDIS kan, macam oh ini play card kan untuk budak-budak sekolah. Tapi kebanyakan kita hanya terfikir oh untuk budak sekolah menengah, apa sekolah rendah. Tapi diaplikasikan untuk pelajar-pelajar yang tingkatan 6 ni, maknanya bagus juga untuk pelajar yang maknanya bukan peringkat rendah tapi peringkat atas juga. Adakah macam mana datang idea untuk buat zoom ini? Okey, terima kasih Puan Anis. Sebenarnya idea ni kami dapat apabila kami buat pra-pentafsiran. Pra-pentafsiran ada 3 kelas, ada 6 kelas, tapi 3 kelas ni adalah aliran kebangsaan. Jadi ada satu kelas ni agak lemah dari segi membina ABK, iaitu ahli bentuk komunikasi. Jadi masa pra-pentafsiran tu dari 18 pelajar dalam kelas terbabit, hanya seorang sahaja yang lulus. Yang lain semuanya F dan D. Jadi kat sini kami duduk bersama dan berbincang macam mana kita nak
bantu pelajar untuk mendapatkan media yang betul dalam dalam membentuk apa, graf ataupun carta. Sebab dalam kertas dua ini, iaitu melalui ABK, kalau pelajar itu salah media, dia akan hanya dapat satu markah. Tapi kalau dia buat media yang betul tetapi ada kesilapan sedikit dalam graf ataupun carta, dia masih lagi berpeluang untuk mendapat markah yang lebih baiklah. Jadi kat sini kami berbincang dan kita lihat pelajar-pelajar biasa lihat dalam telefon, dalam telefon bimbit. Bila tak jelas, mereka akan zoom, 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 zoom. Jadi kat sini kita lihat, kami dapat idea melalui flashcard. Mereka seolah-olah flashcard ni kami bentukkan seperti kantar. Seperti kantar ni kita tunjukkan. Okey, seperti kantar. Jadi daripada kantar ni kita akan zoom, zoom daripada setiap perkataan dalam soalan. Jadi mereka akan lihat dan analisis soalan itu berdasarkan kantar, zoom in satu, satu, satu. Akhirnya mereka akan dapat apa media yang tepat untuk mereka jawab. Untuk media tu ya? Ya, saya. Secara saya mengucapkan tahniah jugalah, tapi cuma saya rasa sebenarnya teknik-teknik sebegini memang banyak diguna pakailah. Tapi saya maknanya saya tertarik sebab apa, cikgu-cikgu ada inisiatif macam mana untuk bantu pelajar kan. To me, apa saja inisiatif untuk bantu pelajar sebagai alat bantuan di kelas adalah sangat baik. Maknanya kalau tengok dari segi tadi peratusan pelajar pun, maknanya sebelum dan selepas nampak ada peningkatan. Jadi saya ucapkan tahniah atas usaha cikgu lah untuk come up with this initiative untuk kelas. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Tahniah kepada Puan Rashida dan juga Cikgu Siti Khadijah. Berani zoom in masalah pelajar. Bila you dah zoom in masalah pelajar, you pula zoom in dengan you punya intervensi you. You buat dalam bentuk kantar. So kalau mereka tak nampak juga, gunakan kata tadi, ketuk kepala mereka. Ini something yang kita cakap lah. Kita dah usaha sampai tahap menyediakan zoom in ni pada pelajar. Okey, saya tertarik tadi bila dia cakap, bila you tulis pilih dia punya media yang betul, barulah you tulis dengan fakta dia dan sebagainya, betul lah. Kemungkinan dalam apa tu next project ni, kemungkinan saya cadangkan you buat PBT lah. Bukan pihak berkuasa tempatan. Maknanya you pilih, lepas tu you buat lakar dengan betul dan T tu pastikan dia tepat. Bila dapat tu, biasanya full mark tu akan bagi markah yang sangat tinggi, betul, untuk STPM. Yes. Sebab dalam subjek, saya rasa pengajian UMN semua dia target dapat A, betul? Betul. Betul. Ya. Saya kalau banding dengan ekonomi tadi, ekonomi semua gerun, takut. Tapi bila pengajian UMN, it's a must. You dah zoom in, kalau mereka tak boleh zoom dengan betul lagi, mungkin salah seorang kena pakai cermin mata. Tambah lagi kantar dia. So next project PBT, sentiasa amalkan dalam aktiviti pelajar tu, do it right at the first time and all time. Wah, kali pertama buat dengan betul dan sentiasa buat betul. Sebab cikgu dah zoom in ya. Kalau tak ada, cikgu kena tegas. Macam cikgu saya tadi, dengan benda tu juga diketuknya pelajar. Sebab okay, kami minta maaf, tak boleh sentuh pelajar langsung. Tapi kalau tak boleh sentuh, gunakan kantar tadi. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya. Kalau boleh, boleh jadikan dia komersial lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Kita dah berakhir 5 minit kita. Okey, baik. Saya rasa tidak salah kita recall balik ataupun reverse balik menggunakan teknik di tadika. Sebab apa? Pembelajaran kita ni tanpa had. Okay, bagus. Tahniah. Baik, okay. Juri kita sedia seterusnya ya. Baiklah, kita teruskan dengan mempersilakan pembentang kita yang kelima, iaitu Cikgu Nur Syuhada binti Hamzan, dengan tajuk beliau ialah Kemi Smiley Bot. Membantu pelajar kenal pasti kata kunci yang tepat bagi menerangkan ciri-ciri fizikal elemen dalam jadual berkala unsur semester 2. Dengan ini dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Syahada binti Hamzan. Bersama-sama dengan saya untuk kajian tindakan kali ini adalah rakan seunit saya, Cikgu Siti Nur Aisyah binti Abdul Rahman. Kami berdua adalah daripada unit kimia Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Kuala Lumpur. Saya mulakan dengan tajuk kajian tindakan kami. Tajuk kajian tindakan kami, Kemi Smiley Bot membantu pelajar untuk kenal pasti kata kunci yang tepat bagi menerangkan ciri-ciri fizikal elemen dalam jadual berkala unsur semester 2. Perkataan Kemi Smiley adalah gabungan di antara perkataan chemistry, mata pelajaran kami sendiri, dan Smiley adalah kerana bot yang kami bina ini menggunakan magnet yang ada gambar smiley face di situ. Jadi untuk come out dengan satu term yang kedengarannya catchy, kami gabungkan Kemi Smiley. Seterusnya adalah refleksi amalan PDPC yang lalu. Untuk refleksi amalan PDPC yang lalu, kami dapati pelajar kami keliru dengan kata kunci yang tepat dan tidak dapat untuk kenal pasti kata kunci yang diperlukan untuk menjawab soalan dengan tepat. Iaitu kami fokuskan kepada soalan berformatkan esei. Untuk tinjauan awal pula, dalam kajian tindakan ini, kami menjalankan tinjauan awal melalui dua cara. Yang pertama adalah jawapan pelajar untuk soalan ujian selaras semester 2. Dan yang kedua adalah jawapan-jawapan yang pelajar berikan dalam latihan topikal yang diberikan setelah tamat ataupun habis satu-satu topik. Ini adalah contoh soalan ujian selaras semester 2 yang diberikan kepada pelajar. Untuk pengetahuan semua, chemistry STPM terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu bahagian structure, bahagian objektif dan esei. Untuk kajian tindakan kali ini, kami hanya fokuskan kepada esei sahaja. Jadi ini adalah soalan esei, soalan nombor 19, A2. Comment and explain on the trend of the solubility of the group 2 sulfate as given in the table above. Ciri-ciri yang berkaitan yang ditanya dalam soalan ini adalah berkaitan dengan solubility. Dan elemen yang ada dalam soalan ini adalah group 2 sulfate. Jadi keyword yang perlu ada untuk pelajar jawab adalah enthalpy change of solution, enthalpy change of hydration dan lattice energy. Jadi pelajar perlu ada ketiga-tiga kata kunci ini. Saya berkongsikan contoh jawapan pelajar yang menggunakan kata kunci yang tidak tepat. Pelajar ini jawapannya enthalpy change solution increases when going down the group. This is because when going down the group, the molecular size increase. There are a big difference between barium sulfate and magnesium sulfate because barium sulfate is a strong covalent bond between the molecule compared to magnesium sulfate. Hence, barium sulfate is more soluble. Jadi, kita nampak kata kunci yang pelajar gunakan, satunya molecular size, di mana pelajar menggunakan kata kunci yang terlalu general. Molecular size melibatkan siapa? Kationik ataupun anionik yang boleh berikan kepada efek kepada solubility molekul itu sendiri. So pelajar tidak terlalu spesifik di sini. Disebabkan itu pelajar tidak mendapat markah. Dan yang kedua, kata kunci yang tidak langsung berkaitan dengan solubility adalah covalent bond. Jadi pelajar tidak mendapat markah untuk soalan ini. Seterusnya, saya kongsikan jawapan pelajar yang menggunakan kata kunci yang tepat. Kita tengok, when going down the group 2, the cationic radius decreases. Pelajar ini menggunakan size juga tetapi size yang lebih spesifik, yang lebih fokus, yang lebih direct efek kepada solubility tadi. So cationic radius decreases. Dan kemudian pelajar teruskan lagi dengan kata kunci seterusnya, lattice energy dan hydration energy. Kedua-dua ini pelajar explain lagi apakah
perkaitan di antara hydration dengan solubility. However, hydration energy decreases more significantly compared to lattice energy. Enthalpy change of solution is a given by, dan pelajar berikan perkaitan di antara enthalpy change solution, lattice energy dengan hydration energy. Sekali lagi, pelajar mendapat markah. Dan seterusnya, pelajar konkludkan kepada this cause the enthalpy change of solution to be more endothermic. Kalau kita lihat di sini, pelajar ini hanya mendapat 5 markah sahaja daripada markah yang diperuntukkan adalah 6. So, pelajar hilang markah pada sentence yang terakhir di mana hints the solubility of compound going down group 2 decreases. Sepatutnya pelajar tulis the solubility of compound going down group 2 sulfate decreases. So, disebabkan tertinggalnya perkataan sulfate di situ, pelajar hanya mendapat markah untuk explanation solubility. Untuk dapatan kajian, kami menjadikan satu kelas iaitu 6 atas sains 6 sebagai sampel dalam kajian tindakan kami. Melalui jawapan untuk ujian selaras semester 2, kami dapati 9 daripada 16 orang pelajar dalam kelas 6 atas sains 6 ini tidak dapat untuk kenal pasti kata kunci yang tepat untuk menjawab soalan esei. Daripada 9 orang ini, kami menjalankan satu ujian pra untuk kajian tindakan kami. Dan kami dapati daripada 9 orang, 8 orang pelajar mencatatkan skor markah yang rendah, iaitu dalam range 0 hingga 5 markah sahaja. Dan hanya ada satu orang sahaja pelajar yang berjaya mendapat skor markah yang tinggi, iaitu dalam range 6 hingga 10 markah. Independent learner decide what to learn and how to learn. I never teach my pupil, I only provide the condition in which they can learn. Albert Einstein, 1879-1955. Ini menjadikan inspirasi kepada kami untuk membantu pelajar-pelajar kami mendapatkan kata kunci yang betul apabila mereka menerangkan satu-satu ciri fizikal itu. Dengan menggunakan Kami Smiley Board, pelajar boleh decide topik apa yang mereka mahu belajar, bagaimana cara mereka mahu belajar, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Kami Smiley Board ini memberikan guideline kepada pelajar untuk menjawab dengan cara tertib yang tepat. Seterusnya adalah objektif kajian, fokus kajian dan kumpulan sasaran untuk kajian tindakan kami. Objektif kajian kami bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah objektif kajian umum. Kami melihat untuk membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran mengenal pasti kata kunci dalam menjawab soalan esei. Untuk objektif kajian khusus pula, kami mensasarkan kepada 100% pelajar untuk dapat mengenal pasti kata kunci untuk menerangkan sesuatu ciri-ciri elemen yang terdapat dalam jadual bekala unsur. Dan yang kedua adalah untuk 100% pelajar dapat menjawab soalan esei dengan kata kunci yang tepat. Fokus kajian tindakan kami ini kami fokuskan kepada kemampuan pelajar untuk kenal pasti kata kunci yang akan digunakan dalam menjawab soalan esei dengan tepat. Dan kami juga fokuskan kepada penggunaan Kami Smiley Board yang mana dapat menerapkan pembelajaran secara kendiri dan berpusatkan pelajar sekaligus dapat menyediakan satu suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi untuk kumpulan sasaran kami dalam kajian tindakan ini, kami hanya mengambil 9 orang daripada pelajar 6 atas sains 6 tadi. Intervensi yang kami jalankan dengan menggunakan Kami Smiley Board, yang pertamanya kami memberikan taklimat cara-cara penggunaan Kami Smiley Board ini kepada pelajar-pelajar. Dan untuk satu-satu tugasan, contohnya seperti ini, tugasan ini adalah tugasan secara individu. Hanya 2 minit diperuntukkan untuk pelajar menyelesaikan tugasan ini. Masa yang diperuntukkan boleh diubah-ubah mengikut kepada tahap kesukaran tugasan yang diberikan. Seterusnya,
Pelajar akan menulis markah yang mereka perolehi daripada tugasan yang diselesaikan di scoring board. Untuk tugasan ini, saya hanya menggunakan whiteboard sebagai scoring board saya. Seterusnya, pelajar ataupun kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan datang ke depan untuk berkongsi jawapan-jawapan yang diberikan yang betul dan yang salah. Kenapa salah, kenapa betul. Di mana dengan menggunakan Kami Smiley Board ini, pelajar diberikan kemampuan untuk identify sendiri jawapan yang betul, jawapan yang salah. Jadi mudah untuk pelajar mengenal pasti kenapa jawapan ini salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk refleksi kajian tindakan kami, daripada 9 orang pelajar tadi, kami menjalankan satu lagi ujian, ujian pasca, dan kami dapati ke-9 orang pelajar ini berada dalam skor markah yang tinggi, iaitu markah 6 hingga 10. Dan untuk refleksi yang kedua, kami dapati penggunaan Kami Smiley Board ini adalah sesuai untuk digunakan untuk aktiviti secara individu maupun aktiviti secara berkumpulan. Untuk kita lihat pelajar ini berkolaborasi sesama ahlinya. So, ini adalah contoh untuk penggunaan Kami Smiley Board dalam PDPC yang melibatkan kepada aktiviti berkumpulan. Kita lihat pelajar bersama-sama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Syuhada. Jadi saya mohon kepada para juri kita menepati masa selama 5 minit ya bagi sesi soal jawab. Saya harap kita ada padat dan ringkas. Jadi dipersilakan para juri kita yang mana satu dulu untuk memulakan sesi soal jawab. Dipersilakan. Mungkin boleh Tuan Haji dulu ke? Okey, Tuan Haji. Okey, Puan Anis nak dulu ke? Okey, Tuan Haji dulu katanya. Silakan Tuan Haji. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syuhada. Okey, saya ni sebenarnya memang apa tu fail kimia. Bila sebut fail kimia ni bukan tak suka, terlampau banyak dia punya yang ni kabar-kabar ni yang nak dihafal dan sebagainya. So ya, bila betul. Tengok penerangan daripada cikgu tadi, saya nampak juga senang sikit eh. Senang sikit belum senang banyak lagi. Maknanya you punya apa tu, intervensi kamu tu bagus eh. Kamu boleh membantu pelajar fokus kepada jawapan yang tepat dengan kata kunci. Ya betul. Dan saya tertarik kalau sebab apa bot tu, nak tanya bot tu letak kat sekolah ke atau dia orang bawa balik? Oh tak, bot tu ada dengan saya. Kalau saya ingin menggunakan, so saya akan bawa lah. Saya prepare untuk lebih kurang 4 set ini. So dia punya task ini boleh ditukar-tukar. So okay. apa pun tajuk boleh digunakan. Okay, saya bukan apa sebab saya kebetulan Puan Anis pun ada kat sini. Mungkin kita boleh collaborate dengan Puan Anis. Kita jadikan dia dalam bentuk yang ICT. Maknanya bot yang you buat tu, you buat dalam bentuk animasi ICT, maknanya pelajar boleh gunakan dia punya phone dan setiap tu dia ada page dia. Macam you akan sediakan page, lepas tu dia klik saja mana page yang tu dan dia akan dapatkan keluarkan apa yang ayat-ayat dia tu. You tak payah tarik buka. So, pelajar sentiasa akan mendekati subjek kimia ni macam dia mendekati telefon dia. Yeah, bila dia tengok subjek kimia, dia akan ingat Puan Syuhada. Mana dia bila ingat Puan Syuhada, dia tahu kat mana nak dapat sumber dengan cepat. Dia tak perlu risau sebab dia akan buka secara cepat. So kalau boleh, bila you dah develop dia sampai satu tahap yang lebih tinggi lagi gunakan ICT, saya rasa mudah saja, ada method dia. Kemungkinan kita gunakan macam kaedah flip lock. Saya rasa flip lock tahu tak? Dia tarik gunakan yang screen tu, dia boleh tarik macam tu. So kita boleh jadikan dia flip lock. Yang penting contents tu you dah siap. Lepas tu nak carikan duit untuk nak buat tu, jumpa dengan Puan Anis. InsyaAllah boleh selesai masalah. Lepas tu kita boleh jadikan nilai komersial yang sangat tinggi. Idea you sangat bagus. Saya nak kan kalau boleh lepas ni naikkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Tahniah kepada Puan Syuhada.
Terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih Tuan Haji. Puan Anis, ya. Ada tambahan ataupun soalan? Ya. Silakan. Saya soalan, tak ada soalan lah. Saya apa bersetujulah dengan pendapat yang Tuan Zamri tu. Maknanya idea ni bagus. Mungkin boleh diketengahkan dan kita, apa kalau untuk ICT tu lagi baiklah kan. Tapi saya saya nampak inisiatif yang ditunjukkan oleh Puan Syuhada tu. Maknanya inisiatif untuk student tu nampak, sebab apa-apa pun memang saya sebenarnya kagumlah juga dengan inisiatif Kementerian Pendidikan ni apa untuk menggalakkan lebih ramai kan buat sesuatu yang alat bantuan mengajar ataupun untuk pelajar mempelajari sesuatu dengan lebih mendalam, lebih ingatlah kan. Sebab based on kan pun benda-benda yang nampak visual tu kita akan lagi ingat. Memang ICT ni bagus dan kalau yang konvensional pun bagus. Sebab kenapa yang kita method orang lama yang zaman dulu, kenapa kita walaupun kita tengok dekat kalau ada webinar ke ataupun ada kelas online, kita masih, saya cakap dengan anak saya, kena ambil pen tulis sebab dia akan involve otak kiri kanan. Kita kena tulis juga. Kita kena ada pergerakan. Tapi dengan ICT pun ada pergerakan lah. Budak-budak kan selalu main game kan. Jadi ada pergerakan. Okey, macam di Meranti atau sekarang ni kita akan teknologi Pak Malaysia dan Meranti, Magic akan jadi Meranti. Memang kita ni bawah MOSTI. Dan di bawah MOSTI pun kita ada banyak lah funding-funding dan boleh ada linkages kepada funding agency jugalah. Tapi macam di teknologi park sendiri, kita sekarang dia ada park lah, ada Innofund kan, kita boleh tengok, boleh ketengahkan. Ada macam-macam juga saya tengok macam petani yang maknanya yang ada ganjaran memang funding kan, mungkin boleh tengok semula. Tapi saya inisiatif ni bagus. Dia sebenarnya method ni nampak macam simple tapi idea tu bagus. Dan mungkin juga ini saya bagi idea ni bukan komen lah kan. Ini macam idea dan sebab student-student yang boleh juga maybe JV dengan student apa untuk higher learning institution yang games design. Sebab diorang pun macam ada inisiatif untuk buat game kan, main game je. Okay, Puan Anis, maafkan saya Puan Anis ya. Kita dah tamat sesi ni. Nanti kita boleh background lah untuk semangat-semangat tu kepada pembentang kita. Baiklah, kalau kita tengok smiley board ni, saya nampak jika kita memberikan lebih senyuman, insyaAllah kita akan lebih berjaya. Okey, kita teruskan lagi ya para juri dan para pembentang. Kita mempersilakan pembentang yang keenam, iaitu dijemput Cikgu Aileen Sim Swiwah dengan tajuk pembentangan beliau, meningkatkan kemahiran menulis huraian isi esei pengajian UM melalui teknik BMI dalam kalangan pelajar tingkatan 6 BK2. Dengan ini dipersilakan. Salam sejahtera. Dalam pengalaman saya mengajar esei pengajian UM, saya seringkali disoal oleh pelajar dengan soalan-soalan berikut. Soalan pertama berbunyi, Cikgu, mengapa huraian saya ini hanya dapat satu markah? Atau, Cikgu, mengapa huraian isi I ini didapati lebih baik daripada huraian isi saya? Atau, Cikgu, kenapa Cikgu tulis komen tidak jelas pada huraian isi saya? Oleh itu, saya Aileen Sim Siwa dari Pusat Tingkatan 6 St. John's Institution Kuala Lumpur ingin berkongsi kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menulis huraian isi esei pengajian UM melalui teknik BMI dalam kalangan pelajar tingkatan 6 BK2. Kajian ini sebenarnya bertitik tolak daripada refleksi pengajaran yang lampau. Pertama, soalan-soalan tadi yang telah dikemukakan merupakan pencetus kepada kajian tindakan ini. Kedua, markah yang diperoleh oleh 12 orang pelajar 6 BK2 iaitu markah esei bagi peperiksaan percubaan dan juga ujian semester 1 menunjukkan bahawa julat markah bagi 12 orang pelajar 6 BK2 berada dalam julat markah 0 hingga 12 markah. Malah grade yang dicapai oleh mereka hanyalah grade lulus sebahagian dan juga grade gagal. Hal ini amat membimbangkan mana-mana guru pengajian UM termasuklah saya. Ketiga, maklum balas yang diperolehi daripada soal selidik pertama.
Secara dalam talian menunjukkan bahawa 11 daripada 12 orang pelajar 6BK2 ataupun 91.67% pelajar mendapati dan mengakui bahawa kesukaran utama yang mereka hadapi semasa menulis esei pengajian am ialah kesukaran untuk menghuraikan isi. Oleh itu, fokus kajian ini ialah kemahiran menghuraikan isi esei pengajian am dengan menggunakan teknik BMI, manakala objektif umum kajian tindakan ini ialah meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam menjawab soalan esei pengajian am. Seterusnya, objektif khusus kajian tindakan ini ialah meningkatkan kemahiran pelajar menghuraikan isi esei pengajian am. Sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 12 orang pelajar tingkatan 6BK2 yang menuntut di Pusat Tingkatan 6 St. John's Institution, Kuala Lumpur. Kesemua pelajar tersebut merupakan pelajar perempuan. Sebagai satu cara untuk membantu pelajar saya menghuraikan isi esei pengajian am dengan lebih mudah, kajian ini mencadangkan intervensi teknik BMI. Apakah itu BMI? BMI itu bukannya Body Mass Index. Sebaliknya, BMI merupakan akronim bagi soalan B bagaimana, M mengapa dan I ialah impak. Kesemua BMI ini sebenarnya idea ini terhasil daripada bacaan saya dan diubahsuaikan daripada karya Muhammad Nasir dan Azizur Rahman tahun 2018 dan Nawi Ismail dan Ramina Sabran tahun 2019. Bagaimanakah cara kajian tindakan ini dilaksanakan? Kajian tindakan ini dilaksanakan dalam tempoh masa 5 minggu bermula daripada 2 Oktober hingga 31 Oktober 2019. Pada minggu pertama, saya telah mencetak dan juga memuat turun esei-esei terdahulu pelajar saya dan kemudiannya saya menganalisis perenggan isi esei tersebut. Pada minggu tersebut juga, saya meminta pelajar 6BK2 untuk mengisi soal selidik 1. Dalam soal selidik 1, sebenarnya saya bertanyakan apakah masalah utama yang dihadapi oleh pelajar semasa mereka menulis huraian isi esei pengajian am. Jadi pada minggu kedua, saya meminta pelajar saya untuk menulis satu esei, iaitu esei bertajuk Kenaikan Harga Barang Keperluan Harian. Esei ini perlu dijawab dalam masa 40 minit pada waktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Namun, esei tersebut harus ditulis dalam Google Form dan dimuat naik nanti dalam Google Classroom. Kesemua esei tersebut akan dicetak dan dimuat turun dan saya akan menyemaknya satu persatu. Kemudian, markah yang diperoleh oleh pelajar bagi esei satu ini dicatat sebagai skor pra-ujian. Jadi, bilakah saya hendak mengaplikasikan teknik BMI ini kepada pelajar? Iaitu pada minggu ketiga dan keempat. Dalam kedua-dua minggu tersebut, teknik BMI akan diajarkan secara langsung kepada pelajar 6BK2. Bagaimana? Pertama, saya mengajarkan secara langsung kepada pelajar dengan memberikan contoh perenggan isi yang mengaplikasikan teknik bagaimana, mengapa dan impak. Seterusnya, saya menggunakan salah satu contoh esei pengajian am yang telah ditulis oleh pelajar bagi esei pertama, iaitu tentang kenaikan harga barang keperluan dan membandingkannya dengan teknik BMI. Kemudian, saya mengagihkan pelajar saya kepada secara berpasangan, iaitu pelajar 6BK2 dikendaki menulis semula esei 1 dalam secara berpasangan dan dengan mengaplikasikan teknik BMI. Setelah mereka menulis esei tersebut dengan menggunakan teknik BMI, pasangan pelajar tersebut akan membentangkan esei tersebut di hadapan kelas dan rakan-rakan sekelas akan bertindak sebagai penilai dan menentukan sama ada huraian isi tersebut layak untuk diberikan markah 2, 1 atau 0. Dan pembentang harus mempertahankan ataupun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan sekelas yang lain. Dan saya hanyalah bertindak sebagai fasilitator dalam kelas tersebut. Seterusnya, bagi menilai
sama ada pelajar saya memahami bagaimana untuk mengaplikasikan teknik BMI, pada minggu kelima, saya meminta pelajar saya kembali ke pusat sumber St. John Institution untuk mengakses internet sebab karangan kedua akan dimuat naik dalam Google Classroom dan pelajar harus menulis esei yang lengkap dalam masa 40 minit, tetapi esei kali ini bertajuk atau bertemakan tentang rasuah. Jadi mereka dikendaki mengaplikasikan teknik BMI apabila menulis esei kedua ini. Pada masa yang sama, setelah mereka selesai menulis esei kedua, saya meminta mereka mengisi soal selidik kedua. Dalam soal selidik dua ini, saya bertanyakan sama ada mereka akan meneruskan untuk mengaplikasikan teknik BMI apabila mereka menulis esei pengajian am. Soalan kedua saya, saya meminta pelajar saya memberikan dua alasan mengapa mereka ingin meneruskan pengaplikasian teknik BMI dalam penulisan esei ataupun sebaliknya. Dalam paparan slide ini, saya paparkan satu contoh responden kajian saya iaitu responden 11 yang menulis tentang esei pertama iaitu kenaikan harga barangan. Jika kita fokus kepada huraian isi yang ditulis oleh responden ke-11 ini, didapati bahawa ayat huraian isi ini hanyalah satu ayat. Hal ini membuktikan bahawa huraian isi tersebut adalah terlalu pendek dan belum dikembangkan sepenuhnya. Apabila telah dijalankan program intervensi iaitu teknik BMI, didapati bahawa dalam esei kedua rasuah, huraian isi pelajar 6BK2 didapati lebih panjang. Huraian isi kali ini kita boleh nampak pelajar cuba berusaha untuk menjawab soalan tentang mengapa, bagaimana dan impak dalam huraian isi mereka. Google Form ini juga digunakan oleh guru kerana Google Form boleh memaksa pelajar saya untuk menulis ayat pertama dalam perenggan isi ialah ayat isi sebelum diikuti dengan ayat huraian. Hal ini menyedarkan pelajar-pelajar saya bahawa ayat isi wajib ditulis pada awal ayat bagi setiap perenggan isi sebelum diikuti oleh huraian isi. Seterusnya, jadual 7 menunjukkan perbandingan skor praujian dan pasca ujian iaitu esei 1 mewakili skor praujian, esei 2 mewakili skor pasca ujian. Perbandingan tersebut menunjukkan bahawa 8 orang pelajar daripada 12 orang pelajar 6BK2 berjaya menunjukkan peningkatan yang positif. Sebaliknya, ada 4 orang pelajar sahaja yang menunjukkan penurunan markah. Namun, 3 orang pelajar tersebut penurunan markahnya tidaklah membimbangkan kecuali responden yang ke-10 menunjukkan penurunan sebanyak 10 markah. Namun, pada keseluruhannya, purata skor yang diperoleh oleh 12 orang pelajar bagi esei yang pertama iaitu 9.75 telah meningkat kepada 13.42 markah. Hal ini membuktikan bahawa teknik BMI yang digunakan sebagai intervensi bagi membantu pelajar saya untuk menghuraikan isi esei pengajian am berjaya membantu pelajar. Seterusnya kita lihat kepada perbandingan grade dan juga markah esei bagi esei 1 dan esei 2. Ternyata bahawa bilangan pelajar yang mendapat grade lulus penuh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk grade lulus penuh ialah grade A hingga C. Jadi bilangan pelajar yang memperoleh grade A hingga C telah meningkat daripada 3 orang pelajar kepada 66 orang pelajar iaitu 50%. Sebaliknya, hanya 5 orang yang gagal pada esei 1 telah berkurangan kepada seorang pelajar sahaja yang gagal dalam esei kedua. Hal ini menunjukkan bahawa teknik BMI berjaya untuk membantu pelajar 6BK2 meningkatkan grade dan juga markah esei pengajian am. Berdasarkan soal selidik 2, didapati bahawa 11 daripada 12 orang pelajar iaitu 91.67% pelajar 6BK2 ternyata akan meneruskan aplikasi teknik BMI dalam proses penulisan esei pengajian am. Hal ini disebabkan mereka berpandangan bahawa teknik BMI ini membolehkan mereka menulis huraian isi dengan lebih teratur
lebih mudah untuk dikembangkan dan tidak terpesong, iaitu huraian isi tersebut benar-benar boleh menjawab kehendak soalan. Rumusan kajian ini, pertama, kajian ini berpandangan bahawa teknik BMI berjaya difahami dan digunakan oleh pelajar 6BK2 bagi meningkatkan markah dan grade pengajian am mereka, terutamanya soalan esei pengajian am. Kedua, teknik BMI ini berjaya meningkatkan kemahiran pelajar 6BK2 untuk menghuraikan isi esei pengajian am. Cadangan kajian ini ialah teknik BMI ini akan diteruskan, namun sebagai langkah penambahbaikan, teknik BMI ini akan diajarkan dalam bentuk jadual pula bagi membolehkan pelajar melihat dalam bentuk jadual, bagi melihat dengan lebih jelas bagaimana untuk menunjukkan pertautan antara huraian isi tersebut dengan ayat isi. Begitulah perkongsian dan pembentangan tentang kajian tindakan berkenaan tentang esei pengajian am. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aileen atas pembentangan yang cukup spesifik, kita kata. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Sekali lagi saya ingatkan kepada para juri, kita ada tempoh 5 minit ya untuk sesi soal jawab ataupun sesi penambahbaikan kepada peserta kita. Okey, dipersilakan mana-mana juri. Okay, saya ambil 1 minit saja. Baik, okay, Cikgu Aileen, adakah you bercadang untuk menguji you punya teknik BMI ni kepada pelajar lelaki? Boleh juga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dari segi gender, Tuan Haji. Yeah, sebab saya tahu perempuan ni dia committed sikit. Yang lelaki ni dia playful. Yeah, boleh tak BMI ni? Kalau boleh, maknanya you have to do the next. Cari sekolah yang ada pelajar lelaki dan kita test. Sebab saya sekarang rasa... Sekarang ni saya sekolah saya memang lelaki. St. John's Institution. Okay, cuba buat ujian ya. Untuk yang lelaki pula. Ya, terima kasih Tuan Haji. Baik. Tahniah. Sebab tu satu usaha untuk yang you buat memberi apa ni kemahiran lebih kepada pelajar. Thank you. Ya, terima kasih Tuan Haji. Okey, Tuan Haji. Okey, Puan Ani, Puan Anis. Silakan. Itulah, saya pun ingin ucapkan tahniahlah kepada doktor kerana satu inisiatif yang baik lah. Sebab kalau dulu saya tahu macam buat esei ke apa dulu, teknik yang diguna pakai yang zaman konvensional, apa, five wife one husband kan. Sekarang kalau masih ingat lah how apa where what apa semua kan. Tapi yang ni BMI, which is good, and satu inisiatif yang baik lah bagi, sebab apa-apa pun yang penambahbaikan untuk dan pengajaran dalam darjah, saya anggap benda tu adalah sangat baik. Tambah lagi kalau ada ya, macam statistik graf yang menunjukkan based on research apa yang telah dibuat oleh doktor di kelas lah. Okay. Terima kasih Puan. Okey, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada pembentang dan para juri dan tahniah sekali lagi. Kalau saya boleh rumuskan di sini, kalau saya nampak BMI itu tak lain tak bukan ukur tinggi, berat, cukup ke obes ke apa kan. Okey, itulah pembentangan dia yang keenam. Jadi kita persilakan pembentang ketujuh, iaitu dijemput Cikgu Muhammad Tahriri bin Abdul Hamid dengan tajuk pembentangan meningkatkan penguasaan konsep termodinamik dengan menggunakan kaedah tutti frutti dalam kalangan 9 orang pelajar tingkatan 6 BS4 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tahriri bin Abdul Hamid dari Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota, Kuala Lumpur, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan konsep termodinamik dengan menggunakan kaedah tutti frutti dalam kalangan 9 orang pelajar tingkatan 6 BS4 di KTI Desa Mahkota. Okey, kita lihat pada tajuk termodinamik. Termodinamik seperti mana yang kita tahu merupakan satu cabang fizik yang mengkaji perubahan terhadap tiga, iaitu tekanan, isi padu dan suhu ke atas suatu sistem fizikal iaitu gas. Dengan menggunakan
kaedah tutti frutti. Apa itu kaedah tutti frutti? Saya akan perincikan sebentar lagi. Kita lihat dulu iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Iaitu yang pertama, apa yang saya perhatikan, pelajar ini dia tidak dapat membezakan mekanisme proses-proses termodinamik. Dalam termodinamik ada empat proses utama, iaitu yang pertama isotermal, yang kedua isi padu tetap ataupun isochoric, yang ketiga tekanan tetap iaitu isobaric, dan yang keempat adiabatik. Okey, dan setiap proses ini dia ada pengembangan dan mampatan. Jadi pelajar saya dia tak boleh membezakan dengan jelas proses-proses ini dan tak boleh nak sebut mekanisme. Seterusnya pelajar ni dia tak dapat menghubungkaitkan proses-proses termodinamik tadi dengan hukum pertama termodinamik. Dalam tajuk termodinamik ada satu hukum pertama termodinamik yang perlu pelajar menguasai, iaitu kita panggil hukum pertama termodinamik. Dan bila pelajar dia tak boleh hubung kaitkan, seterusnya pelajar itu gagal. Dia tak boleh terbitkan formula dan ungkapan yang betul. Dan ketiga-tiga ini merupakan satu masalah yang saya dapat perhatikan daripada pelajar. Fokus kajian saya ialah meningkatkan penguasaan konsep termodinamik. Dan objektif kajian ada dua sini, iaitu objektif umum, iaitu meningkatkan pelajar boleh menguasai konsep termodinamik. Objektif khusus, 100% pelajar boleh membezakan mekanisme proses termodinamik. Yang kedua, 100% pelajar boleh menghubungkaitkan proses termodinamik dengan betul. Dan yang ketiga, 100% pelajar boleh mengaplikasikan formula yang betul. Kumpulan sasaran saya ialah 9 orang pelajar kelas 6 BS4 semester 1 tahun 2020 di KTE Desa Mahkota. Kerangka kajian ada 3 peringkat sini, sebelum, semasa dan selepas. Di mana sebelum kajian, saya sebelum perkenalkan intervensi, saya takbirkan satu ujian pra. Ujian pra mengandungi 25 markah dan yang saya ambil soalan daripada soalan-soalan STPN tahun lepas. Dan semasa pelaksanaan intervensi dan seterusnya, peringkat akhir ialah selepas, saya takbirkan satu lagi ujian, iaitu ujian pasca, di mana markah 25 markah sama dengan ujian pra tadi. Okey, intervensi yang saya laksanakan kepada pelajar iaitu apa itu kaedah tutti frutti. Saya perkenalkan kepada pelajar iaitu tutti frutti merupakan satu gambar rajah sebenarnya. Okey, gambar rajah, satu model yang mengandungi segi empat, di mana segi dalam segi empat ni ada P iaitu pressure dan ada V di bawah iaitu volume ataupun isi padu, dan ada dua lengkung suhu iaitu T1 dan T2, di mana T1 lebih kecil berbanding dengan T2. Dan sebenarnya tutti frutti ni sebenarnya saya ambil perkataan tutti ialah to temperature. Okey, to T mana to temperature. So dalam gambar rajah ni ada dua lengkung suhu, T1 dan T2, dan daripada dua lengkung suhu saya simpulkan ada to temperature. Dan seterusnya frutti iaitu 4T. Okey, empat, mewakili empat proses utama dalam termodinamik. So dalam satu gambar rajah tutti frutti saya pamerkan kepada pelajar, pelajar boleh faham dengan lebih jelas. Di mana kita perkenalkan yang berwarna jingga itu ialah proses isotermal, iaitu perubahan gas pada suhu yang tetap. Okey, so di mana garis berwarna jingga ialah pada lengkung suhu. Okey, maknanya ini dah pelajar akan fahamlah, ini proses termodinamik pada suhu yang tetap.
Okey, proses yang kedua iaitu yang berwarna kuning, iaitu adiabatik, tiada pindahan haba. Okey, mana Q sama dengan kosong. Okey, dan proses yang ketiga iaitu isi padu tetap yang berwarna biru. Dan proses yang terakhir ialah tekanan tetap, isobarik. Okey, so keempat-empat proses ni dia ada anak panah. Okey, anak panah itu mewakili pengembangan dan juga manfaatan. Okey, so bila saya pamerkan kepada pelajar, pelajar boleh kenal pasti ini proses isothermal pengembangan, isothermal manfaatan contohnya. Okey, berdasarkan anak panah yang ditulis. Okey, saya ambil satu contoh. Okey, satu contoh dalam proses termodinamik, saya pamerkan satu gambar rajah tutti frutti, iaitu yang berwarna kuning itu ialah daripada T2 daripada suhu yang tinggi kepada T1 anak panah, dan anak panah mewakili pengembangan. Okey, sebab apa pengembangan? Sebab isi padu itu meningkat. Okey, dan saya suruh pelajar terangkan berdasarkan gambar rajah yang diberi, so pelajar dia boleh kaitkan semua. Okey, contohnya soalan saya explain the concept of adiabatic expansion. So pelajar boleh nyatakan a gas undergoes change of state without heat transfer. Okey, sebab dia tengok inilah adiabatik, so Q sama dengan kosong. Okey, dan seterusnya dia boleh kaitkan dengan first law of thermodynamic, iaitu delta Q sama dengan delta U plus W. So adiabatik, pelajar tahu Q sama dengan kosong, seterusnya dia boleh hubungkan dengan internal energy delta U dengan work done. Okey, so delta U sini sama dengan negatif W lah. Okey, dan seterusnya dia boleh nyatakan dari aspek isi padu. So isi daripada gambar rajah dia boleh tengok, okey, isi padu itu meningkat. Okey, isi padu itu meningkat, dan work done is by gas positif. Okey, dan internal energy decrease. Sebab apa decrease? Sebab pelajar boleh tengok daripada T2 kepada T1 suhu berkurangan, mana internal energy berkurangan. Di sini saya tunjukkan dua, okey, sampel ujian pra dan ujian pasca, di mana perbezaan sangat ketara dari segi kualiti menjawab. Di mana ujian pra, pelajar banyak membuat kesilapan mudah, okey, banyak buat kesilapan yang seperti dia tak boleh kenal pasti formula apa dia nak guna. Okey, selepas intervensi dilaksanakan, okey, dan saya buat satu lagi ujian pasca, dan kita tengok perbezaan dari segi kualiti pelajar menjawab. Okey, dan pelajar dalam ujian pasca, pelajar telah menggunakan kaedah tutti frutti ini, dan kualiti menjawab sangat meningkat. Okey, dan banyak jawapan yang dijawab oleh pelajar betul. Okey, kerana pelajar telah mengaplikasikan gambar rajah tutti frutti ini. Jadual markah dan peratus peningkatan daripada 9 orang pelajar saya iaitu semuanya menunjukkan peningkatan. Okey, daripada 9 orang pelajar semuanya menunjukkan peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi ialah pelajar C. Okey, daripada 10/25 dan markah ujian pasca 19/25, peningkatan sebanyak 9. Okey, dan peratus peningkatan paling tinggi iaitu 90%. Dan kita boleh tengok analisis ujian pra dan ujian pasca yang saya tak berikan menunjukkan perbezaan ketara, dan terdapat perbezaan yang signifikan lah di sini. Okey, tutti frutti sebagai bahan bantu mengajar. Kenapa saya kata tutti frutti sebagai bahan bantu mengajar? Kerana saya telah bina satu model yang terdiri daripada bingkai kayu, iaitu bingkai kayu saya labelkan P di sebelah kiri dan V iaitu volume di sebelah bawah, dan ada dua tali mewakili lengkung suhu T1 dan T2, dan ada anak panah kepingan magnet diperbuat daripada kepingan magnet mewakili proses-proses dalam termodinamik. So saya menggunakan model ini masuk ke dalam kelas untuk terangkan dengan lebih
mendalam dan untuk menjadikan PDPC saya lebih interaktif, lebih menarik pelajar. Cadangan kajian seterusnya, saya akan lebih berfokus pada kemahiran penyelesaian masalah. Rumusan Tutti Frutti merupakan satu kaedah yang mesra pengguna. Kenapa saya kata mesra pengguna? Sebab dia boleh digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk menjawab soalan, sama ada soalan latihan ataupun soalan peperiksaan sebenar. Okey, pelajar tu hanya boleh lukis saja segi empat dan boleh bantu mereka dalam teknik menjawab soalan berkenaan dengan konsep termodinamik. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Muhammad Tahriri. Baik, kita teruskan tempoh masa sesi soal jawab bersama dengan juri kita. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniahlah kepada Cikgu dah come up with this idea, konsep yang menarik bagi saya, formula lah, formula yang menarik. Saya nampak tadi ada peningkatan lah student tu, itu dah bagus. First time bila dengar Tutti Frutti, saya ingat ice cream dulu yang ada Tutti Frutti kan. So tak apa, konsep Tutti tu bagi saya baguslah konsep ni, walaupun nampak simple. Sebenarnya konsep yang mudah untuk difahami, yang senang tapi dapat diaplikasikan oleh pelajar tu memang baguslah bagi saya. Saya tak ada soalan, itu pendapat saya lah. Tahniah ucapkan. Okay, terima kasih Puan. Okay, Tuan Haji. Saya sambung terus sebab nak cepat ni. Kalau saya tak silap lah, Tutti Frutti tu warna dia apa sebenarnya? Warna kuning, warna pink kan? Warna pink, warna kuning. Tapi kenapa you pilih warna macam apa tu, warna Kedah, kuning dengan hijau? Sebenarnya faktor pemilihan warna tu tak ada kaitan dengan apa Tutti Frutti lah. Hanya untuk menarik perhatian lah. Selain daripada whiteboard tu putih, jadi kita guna warna selain daripada putih lah untuk menarik perhatian pelajar. Itu okay. Saya tuan. Saya bukan apa, next time bila you pilih akronim ataupun nama untuk you punya projek, adakan label yang gambar Tutti Frutti tu. Jadi bila orang tengok tu pertama sekali macam dia attract pada benda tu, nampak minat, okay. Yang kedua dia akan main-mainkan dengan benda tu. Bila dia main-mainkan itu, dia akan menguja dia punya perasaan ingin tahu kalau buat itu, buat ini, apa akan kesan kepada dia punya hasil dia. Walaupun dia dah membantu kepada kepada pencapaian pelajar, tapi saya syorkan kepada kamu lah kalau boleh, cikgu bagi something yang kita boleh pelajar tu dia rasa seronok bila dia bersama dengan model. Bukan model lelaki atau perempuan tapi model tu bila dia boleh gunakan, dia nampak dia seronok. Macam Puan Azmaliza cakap tadi, kita balik-balik pada zaman tadika. Bukan zaman tadika Puan, tapi zaman kita menggunakan semua elemen warna, bentuk untuk kita menggalakkan pelajar seronok dengan pembelajaran dia. Terutama sekali subjek fizik kan, tak silap saya ni. Ya, yeah, fizik. Okey, tahniah cikgu ni Muhammad Aziri. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih kepada para juri dan tahniah kepada Cikgu Muhammad Tahriri. Memang betul lah kata Puan Anis tadi, memang saya bayangkan awal-awal Tutti Frutti. Seronok, sejuk, manis. Itu dia. Okey, saya pun bersetuju dengan Tuan Haji Zamri lah, sebab kita membina dengan keseronokan. Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan pembentang yang ke-8, iaitu dipersilakan Cikgu Muhammad Afiq bin Anwar dengan tajuk pembentangan beliau, meningkatkan kemahiran melakar graf elips dan hyperbola dengan menggunakan teknik positif panjang pendek CFV, negatif depan belakang CVF dalam kalangan 11 orang pelajar 6BS1 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Dengan ini dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya, iaitu meningkatkan kemahiran melakar graf elips dan hiperbola dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF dalam kalangan 11 orang pelajar 6BS1 di KTDM. Kajian ini telah dijalankan oleh saya sendiri, iaitu Cikgu Muhammad Afiq bin Anwar dan juga Encik Muhammad Zaki bin Haji Mat Saleh. Baiklah, mungkin kamu semua tertanya-tanya, apakah itu tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF? Sebelum itu, kita tengok dulu apakah refleksi amalan PDPC yang telah saya lakukan sebelum ini dan juga tinjauan awal yang saya laksanakan dalam mengetahui apakah masalah sebenar yang mendasari pelajar-pelajar saya. Baiklah, yang pertama, pelajar menyatakan mereka gagal membezakan antara graf elips menegak dan juga elips melintang dan juga hiperbola menegak dan hiperbola melintang. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah dua contoh graf elips dan hiperbola dan juga pecahannya, iaitu elips melintang dan elips menegak. Hiperbola melintang dan hiperbola menegak. Kadang-kadang pelajar terkeliru yang mana satukah elips menegak dan elips melintang dan juga apakah formulanya. Yang kedua, pelajar menyatakan bahawa mereka berasa keliru dan formula yang diberikan kurang membantu mereka menyebabkan mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Oleh itu, saya melaksanakan tinjauan awal saya, iaitu tiga perkara. Yang pertama adalah pemerhatian dan senarai semak. Okey, berdasarkan hasil kerja pelajar di papan putih, saya mendapati mereka memang keliru dan tidak tahu yang mana satu adalah graf elips menegak dan graf elips melintang, hiperbola menegak dan hiperbola melintang. Oleh itu, saya melaksanakan satu senarai semak berdasarkan hasil kerja mereka. Yang kedua, saya melakukan tinjauan awal dengan melakukan soal jawab antara saya dan pelajar secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah melalui ujian pra, dan di sini saya lampirkan tinjauan awal ujian pra. Sekiranya kita perhatikan di sini, majoriti pelajar mendapat markah di bawah 50% dan hanya 3 orang sahaja yang berjaya mendapat markah 50% dan ke atas. Dan kalau kita perhatikan, 8 daripada 11 orang pelajar mendapat markah kurang daripada 50%. Dan kalau kita perhatikan, senarai semak yang saya jalankan, hanya pelajar dapat menentukan pusat graf sahaja dengan betul. Dan setebihnya, pelajar gagal melakar graf yang sepatutnya. Mereka gagal menggunakan nilai panjang pendek X dan Y serta gagal mencari bucu graf. Dan seterusnya, semestinya mereka gagal melakar graf dengan sempurna. Okey, baiklah, sekarang kita pergi kepada objektif kajian, fokus kajian dan juga kumpulan sasaran saya. Pertama sekali, kita tengok kepada objektif umum saya, di mana objektif umum saya adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti jenis graf dan melakar graf elips dan hiperbola dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF dalam kalangan 11 orang pelajar 6BS1 di KTEDM. Manakala objektif khusus saya pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, 100% pelajar dapat mengenal pasti jenis graf sama ada elips menegak atau melintang ataupun graf hiperbola menegak dan hiperbola melintang dengan menggunakan teknik yang saya perkenalkan, iaitu tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF. Objektif khusus yang kedua adalah 100% daripada 11 orang pelajar 6BS1 dapat melakar graf elips dan hiperbola serta pecahannya, iaitu menegak dan melintang dengan sempurna dengan menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV tolak depan belakang CVF. Seterusnya kita tengok fokus kajian saya.
apakah tujuan utama saya melaksanakan kajian ini? Iaitu yang pertama, saya ingin kemampuan pelajar untuk mengenal pasti sama ada graf elips menegak ataupun graf elips melintang dan juga hiperbola menegak, hiperbola melintang. Dan juga yang kedua, mereka seharusnya selepas dapat mengenal pasti pecahan graf, mereka semestinya mampu untuk melakar graf dengan sempurna. Dan kumpulan sasaran saya adalah 11 orang pelajar 6 BS1 di KTEDM yang terdiri daripada 3 orang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan. Seterusnya kita bergerak pula. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah itu tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF? Apakah itu? Kita tengok bahagian yang pertama, tambah panjang pendek CFV. Baiklah, sebagai contoh, pelajar diberikan satu persamaan iaitu sketch the graph of x minus 3 whole square over 25 plus y square over 16 equals to 1. Dan mereka tak tahu apa kita nak mula. Baiklah, apa yang saya minta pelajar, mereka seharusnya membina jadual dahulu dan tulis tambah panjang pendek. Tambah panjang pendek. Jadi tambah tu apa? Tambah itu mewakili elips. Panjang, okey, apa itu panjang? Okey, kalau kita tengok persamaan di sini, 25 dan juga 16. Antara 25 dengan 16, yang manakah lebih panjang? Semestinya 25 kan? Kalau 25 lebih panjang dan 25 itu berada di bawah X. X 25. Tapi kita cakap kat pelajar, jangan tulis 25. Mereka seharusnya tulis 5. Iaitu punca kuasa 25. Seterusnya 16. Pendek kan 16 kalau berbanding dengan 25? Y 16. Pendek. Tapi jangan tulis 16. Punca kuasa 16 adalah 4. Nah, sekarang kita tahu X lebih panjang daripada Y dan X adalah paksi melintang. Ini adalah contoh graf elips melintang. Okey? Dan kita tengok ada kata kunci CFV di belakang. Apakah itu CFV? C merujuk kepada center dan kita bergerak ke tepi, F merujuk kepada fokus dan di hujung adalah V merujuk kepada vertex. Center, fokus and vertex. C, F, V. Kita tengok contoh yang kedua kalau kita tak dapat nampak lagi. Contoh yang kedua, sketch the graph of x square over 4 plus y plus 2 whole square over 9 equals to 1. Nah, sekarang kita perhatikan x dengan 4, y 9. Kita buat jadual kita dahulu. Tambah panjang pendek, tambah merujuk kepada elips. Panjang antara 9 dan 4, yang mana lebih panjang? Sudah semestinya pelajar akan berkata 9. Tapi jangan tulis Y sama dengan 9. Kita perlu tulis Y sama dengan punca kuasa 9. 3. Dan X sama dengan, jangan tulis 4. Punca kuasa 4. X sama dengan 2. Antara Y dan X, Y lebih panjang. So, bila Y lebih panjang, itu merujuk kepada elips menegak. Dan apa itu CFV kata kunci? Center akan bermula di tengah-tengah. Kita menuju kepada fokus dan di akhir sekali kita akan melihat vertex di penghujungnya. Okey, itu adalah intervensi tambah panjang pendek CFV. Sekarang kita lihat pula tolak depan belakang CVF. Kita ambil contoh sketch the graph of x minus 1 square over 4 minus y square equals to 1. Dan di sini kita minta pelajar buat jadual, ada tolak di situ. Jadi kata kunci tolak adalah tolak depan belakang. Tolak merujuk kepada hiperbola di depan. Kalau kita bandingkan antara X dan Y, yang mana berada di depan? Yang berada di depan sudah semestinya X. Jadi kita tulis X sama dengan, jangan tulis 4, tulis 2. Punca kuasa 4. Dan di belakang, cikgu, Y di belakang tak ada, apa perlu saya tulis? Ingat, bila kita tidak ada penyebut, itu adalah over 1. So, Y equals to 1. Dan di sini, kata kunci kita di depan. Okey, kita tengok di depan kita adalah X. Jadi X kita pecahkan kepada macam tu, kita terbelah kepada 2. Maka jadilah bentuk hiperbola melintang. Dan apa itu CVF? Seperti biasa, C merujuk kepada center. Center akan berada di tengah-tengah dan kita akan ada vertex dahulu, barulah fokus berada di dalam lengkungan. Kita tengok contoh kedua. Saya rasa mungkin semua sudah mahir.
y plus 2 whole square over 9 minus x square over 4 equals to 1. Yang mana berada di depan? Okey, sebab ada tolak itu adalah hiperbola dan berada di depan adalah y. Jangan tulis 9y equals to 3 dan x equals to 2. Y berada di depan, kita akan pecahkan y kepada atas dan bawah. Maka kita akan dapat hiperbola menegak. Dan kata kunci CVF akan merujuk kepada center, vertex dan fokus di dalam lengkungan. Dan inilah pada akhir nanti pelajar seharusnya mampu melukis graf secantik ini dengan adanya asimptot, adanya kotak-kotak dan juga label. Refleksi kajian serta analisis ujian pasca. Dan ini adalah ujian pasca yang telah saya jalankan, iaitu ujian pasca pertama dan ujian pasca kedua. Dan kita dapat lihat peningkatan yang ketara daripada ujian pra kepada ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Di mana kalau kita tengok pada ujian pasca 2, kebanyakan pelajar dapat mencapai markah 90% dan ke atas. Kenapa saya jalankan ujian pasca sebanyak 2 kali? Kerana saya ingin menentusahkan intervensi sayalah yang menyebabkan peningkatan markah pelajar dan bukannya adalah sebab-sebab faktor luar. Dan kita tengok kepada rumusan dan cadangan seterusnya. Apa yang saya dapat rumuskan? Yang pertama, kalau kita tengok purata markah pelajar meningkat daripada 7.27% pada ujian pra meningkat kepada 87.73% pada ujian pasca 1 dan kepada 97.27% pada pasca 2. Berdasarkan perbualan saya tidak langsung bersama pelajar, mereka menyatakan bahawa penggunaan teknik ini sangat berkesan dan senang untuk mereka fahami dan berjaya mengelakkan diri mereka daripada terkeliru. So pelajar dah kurang keliru kerana kita sudah ada kata kunci tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF. Dan senarai semak juga menunjukkan peningkatan terhadap kemampuan pelajar dalam melakar graf elips dan hiperbola. Cadangan saya seterusnya, secara keseluruhan objektif kajian tercapai dan sebagai cadangan untuk kajian seterusnya, pengkaji boleh meneroka untuk memperkenalkan teknik baru untuk melakar graf parabola. Kerana kita tahu dalam semester 2, untuk melakar parabola, kita ada parabola terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri, terbuka ke kanan. Baiklah, di sini saya lampirkan beberapa gambar yang telah saya ambil semasa intervensi saya jalankan bersama pelajar. Okey, saya jalankan intervensi bersama pelajar, mereka bekerja secara berkumpulan, mereka mempersembahkan hasil mereka di hadapan dan mereka menggunakan teknik tambah panjang pendek CFV, tolak depan belakang CVF. Untuk mendapat kefahaman yang lebih mendalam, saya lampirkan satu video untuk tontonan semua. Sekian saja persembahan daripada saya. Saya berharap perkongsian kajian tindakan yang telah saya jalankan dapat sedikit sebanyak memberi impak kepada cikgu-cikgu dan juga pelajar di luar sana. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembentangan daripada pembentang kita yang ke-8. Baiklah Tuan Haji dengan Puan Anis, dipersilakan untuk sesi soal jawab 5 minit. Silakan. Okey. Tahniah Encik Muhammad Afiq ya, Cikgu Afiq ni. Saya ada satu soalan lah. Tahniah sebab ada inisiatif untuk penambahbaikan ya. Saya nampak ni penambahbaikan untuk pelajar lebih ingat dan lebih lebih fokus supaya dapat mengenal pasti mana satu gambar rajah dan sebagainya yang apa mana elips mana yang lainlah.
Cuma satu je saya nak tanya, berdasarkan refleks kajian yang tadi bentangkan tu, saya tengok yang ujian pasca 1 tu maknanya yang sebelum sebelum dilaksanakan teknik ni ya? Ujian pra adalah yang sebelum kita laksanakan teknik. So sebelum teknik intervensi kita laksanakan ujian pra. Lepas tu ujian adalah intervensi. Lepas intervensi barulah kita buat ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Maknanya ujian pasca 1 dan pasca 2 tu setelah selepas. Yang ni lah selepas lah. Sebab nampak peningkatan tu memang kira bagus lah. Nampak wow kan. Tadi apa yang masa sebelum ujian tu berapa markah? Sebab saya tadi lepas pandang yang tu, saya nampak ujian pasca 1 tu kebanyakan maknanya markah tu dah bagus. And then masuk ujian pasca 2 hampir banyak juga yang 100% kan. So tu dah satu kejayaan lah yang saya nampak. Ada tak soal student yang apa tak dapat jawab soalan maknanya yang bayar markah below katalah sebab kalau half is 10 kan? Ada below 10 ke student tu? Ada juga pelajar yang dapat markah yang kurang. Kalau kita tengok pelajar yang kalau tak dapat markah penuh pun secara keseluruhannya intervensi yang saya jalankan tu dapat guide pelajar sekurang-kurangnya dapat tentukan graf melintang ataupun graf menegak. Okey, mereka hanya hilang markah kepada detail-detail yang sepatutnya lah mungkin mereka kurang apa terlupa untuk label-label poin-poin penting sahaja. Tapi secara basicnya graf bentuk graf elips melintang menegak semua tu mereka dapatlah bentuk grafnya. Okey, kejap tuan saya. Okey, terima kasih puan. Okey, Puan Haji. Okey, assalamualaikum Cikgu Afiq. Assalamualaikum. Itu sebab nama tu lebih kurang macam nama anak saya juga. Jadi kalau orang nama Afiq ni memang cemerlang lah. Tahniah pada Cikgu Afiq lah. Amin. Tapi saya cadangkan pada Cikgu Afiq. Cikgu Afiq buat macam yang apa tu satu kad yang dalam bentuk lebih kurang macam tahu tak yang kita main damula tu? So kita tolak kan secara teknikal saja kita dah nampak bentuk dia punya ni. Dan cuma yang maklumat tu nanti akan diisi oleh pelajar. Jadi pelajar lebih fokus dan dia tak akan tersilap bentuk. Maknanya kalau dari segi bentuk hiperbola ke ataupun elips ke macam tu nanti dia dah ada kat dalam kad tu. Jadi dia ambil kad tu saja dia akan tolak dia akan dapat. Jadi bila tambah apa jadi? Bila tolak apa jadi? Boleh tak fikirkan macam tu? Mungkin boleh dapat cadangan daripada pelajar sebab pelajar ni kadang-kadang dia tahu cara mudah untuk dia menjawab soalan dengan melihat dam tadi. Bukan dam ya. Saya nampak dia macam ada bentuk yang boleh dia main tolak-tolak je. Itu secara kasar. Yang fakta tu kan nanti dia kena betul lah isi dia macam tadi apa ni untuk kuasa punca kuasa 9 jadi 3 tu dia kena tahu. That one basic. Tapi yang nak mendapat bentuk yang tepat tu dia kena fikirlah guna ada tools yang dia nampak tengok. Kalau Cik Afiq boleh buat tool nanti boleh komersikan sebab nanti kita cakap boleh dikembangkan pada benda bentuk yang lain. InsyaAllah. Itu cadangan. Maknanya idea dah bagus dah. Kalau ada something yang lebih memudahkan pelajar lagi bagus. Okay. Itu cadangan saja. Janganlah terikat dengan cadangan saya. InsyaAllah. Kan balik fikir tak tidur ni. Okey, itu dia tadi. Terima kasih ya Tuan Haji Zamri dengan pembentang kita. Saya nampak gaya mula-mula tu positif dan negatif. Rupa-rupanya tolak dengan tambah. Ya, okay, betul. Itulah penjelasan yang sangat bagus ya daripada Encik Afiq. Jadi tak membawa masa, inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Iaitu pembentang kita yang terakhir. Sudah lama menunggu ni. Jadi kita harap ini yang terbaik, terpadat sekali. Okey, dipersilakan pembentang yang ke-9. Cikgu Rafidah binti Abdul Razak dengan membawa tajuk meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan saiz kuartil bagi suatu data tidak terkumpul menggunakan kad MyID dalam kalangan 8 orang pelajar tingkatan 6 AK2 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Kuala Lumpur. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafidah binti Abdul Razak akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan saiz kuartil bagi suatu data tak terkumpul menggunakan kad MyID dalam kalangan 8 orang pelajar tingkatan 6 AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota
kuartal merupakan satu konsep asas yang perlu dikuasai oleh para pelajar bagi mata pelajaran Matematik M semester 2. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang lemah dan tidak tahu kemahiran yang betul mendapatkan nilai kuartal. Pelaksanaan kajian tindakan ini dilaksanakan melalui refleksi amalan PDPC yang lalu dan tinjauan awal melalui kaedah pemerhatian, soal jawab dan praujian. Hasil daripada pemerhatian, saya dapati pelajar tidak dapat mengingati kaedah pengiraan yang berbeza apabila nilai kuartal itu adalah suatu nombor integer atau suatu nombor bukan integer. Pelajar juga cenderung menggunakan kalkulator tanpa menunjukkan kiraan yang penyelesaian yang lengkap bagi mendapatkan nilai kuartal. Berdasarkan tinjauan awal daripada ujian pra yang dilaksanakan, mendapati bahawa pelajar tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan untuk mencari nilai median, nilai interquartile range dan juga kuartal bagi setiap data yang diberikan. Maka di sini pelajar tidak dapat meneruskan ataupun tidak dapat menjawab soalan berikutnya dengan tepat. Berdasarkan markah ujian yang diperolehi, ini jadual ini menunjukkan pencapaian pelajar dalam praujian. Maka di sini dapat dilihat pencapaian pelajar adalah sangat tidak memberangsangkan di mana majoriti pelajar mendapat markah kosong. Okey, analisis item pula menunjukkan 2 daripada 8 orang pelajar ini berjaya mengira nilai kuartal kedua tetapi tidak mendapat mencari nilai kuartal pertama dan kuartal ketiga dengan tepat. Masalah ini telah dikenal pasti bahawa pelajar tidak dapat mengira dengan tepat kedudukan saiz kuartal itu. Maka intervensi perlu dilaksanakan untuk membantu para pelajar mendapat jawapan ataupun mengira kuartal dengan tepat di sini. Objektif kajian terbahagi kepada 2 iaitu objektif pertama, objektif umum, meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan saiz kuartal bagi suatu data tak terkumpul dalam kalangan 8 orang pelajar tingkatan 6AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Objektif khusus adalah 100% pelajar dapat menentukan kedudukan saiz kuartal pertama dan nilai kuartal pertama, kemudian pelajar dapat menentukan kedudukan saiz kuartal kedua dan nilai kuartal kedua, pelajar juga dapat menentukan kedudukan saiz kuartal ketiga dan nilai kuartal ketiga dan akhirnya mendapat mencari nilai julat antara 2 kuartal. Fokus kajian adalah pelajar dapat menguasai dan memahami kemahiran menguasai pengiraan saiz nilai kuartal yang dikehendaki. Intervensi yang digunakan di sini adalah menggunakan kad MyID. Kumpulan sasaran difokuskan kepada 8 orang pelajar 6AK2 Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota yang terdiri daripada 5 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki. Mereka mempunyai pencapaian akademik sederhana dan lemah. Apakah kad MyID? MyID terdiri daripada 2 lapisan kad. Kad pertama mengandungi nota ringkas dan langkah asas yang perlu diikuti sebelum mendapat nilai sesuatu kuartal. Kuartal adalah suatu nilai yang membahagikan satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Kuartal pertama mewakili nilai 1/4 daripada jumlah data, manakala kuartal kedua pula adalah 50% daripada jumlah data dan kuartal ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data keseluruhan. Apabila pelajar memperolehi satu set data tak terkumpul, langkah pertama mereka perlu menyusun data-data ini secara tertib menaik. Kemudian, mereka perlu menentukan apakah kedudukan saiz kuartal sebelum nilai kuartal itu dapat ditentukan. Okey, pengiraan dilakukan di sini, pelajar akan memperolehi suatu nombor. Nombor ini saya namakan sebagai I dan D. Ini adalah lapisan kad pertama yang diterangkan tadi. Okey, pelaksanaan intervensi ini diteruskan. Kita lihat pula lapisan kad kedua. Okey, apakah yang berada di dalam kad kedua? Kad kedua mengandungi pilihan untuk I, D dan juga contoh-contoh soalan dan pengiraan. I di sini mewakili nilai integer. Okey, apabila nilai kuartal ataupun saiz kuartal itu hendak ditentukan, pelajar perlu tentukan kedudukannya dahulu, iaitu buat pengiraan apabila nilai kedudukan itu adalah suatu nombor integer, maka di sini pelajar perlu ingat I
dan perlu mencari purata kedudukan nombor pada R dan R plus 1. Okey, setiap kuartal perlu dikira dalam dua nombor yang berturutan ini. Langkah yang sama kita akan ulang untuk mencari nilai kuartal pertama dan kuartal ketiga. Bagaimana pula jika nombor itu bukan nombor integer? Di sini, pelajar perlu pilih D. D ini mewakili nombor bukan integer iaitu decimal number atau nombor perpuluhan. Apabila nilai PN itu adalah D, maka di sini pelajar perlu bundarkan nombor itu kepada integer berikutnya untuk menentukan apakah kedudukan nilai kuartal tersebut. Untuk pelajar lebih memahami, MyID menyediakan dua set contoh soalan dan penyelesaian yang lengkap. Okey, saya gunakan data pertama menggunakan 10. N sama dengan 10. Di sini, nombor-nombor perlu disusun secara tertib menaik. Kemudian, pelajar akan buat pengiraan kuartal pertama iaitu 1/4 daripada 10. Pelajar akan memperolehi nilai 2.5. 2.5 adalah suatu nombor bukan integer, maka perlu dibundarkan kepada integer berikutnya iaitu 3. Okey, seterusnya kita lihat apakah nilai kuartal kedua. Kuartal kedua, 10 dibahagi kepada 2 bahagian, maka di sini pelajar akan memperolehi nombor 5 iaitu suatu nombor integer. Untuk mencari kedudukan saiz kuartal apabila integer, pelajar perlu ingat mereka perlu tambahkan kedudukan tempat daripada nombor 5 dan ke-6 dan mencari nilai purata. Di sini kita akan dapat lihat purata bagi dua nombor itu adalah 11. Bagaimana pula dengan kuartal ketiga iaitu 3/4 daripada 10 adalah 7.5. Maka di sini pelajar juga masih mendapat nombor bukan integer iaitu D, bundarkan kepada 8, maka kita akan dapat perolehi nilai bagi kuartal ketiga adalah 18. Untuk lebih faham, pelajar boleh lihat contoh yang kedua disediakan iaitu apabila set data kita adalah nombor ganjil. Okey, 7. Okey, N sama dengan 7. Kuartal pertama, pelajar perlu bahagikan 1/4 darab dengan 7, kita akan perolehi nombor 1.75. Nombor itu adalah nombor bukan integer iaitu D, maka pelajar perlu bundarkan nombor itu kepada integer berikutnya iaitu 2. Pelajar perlu semak apakah nombor yang berada di tempat kedua. Kemudian pula kita akan lihat kuartal kedua dan kuartal ketiga dalam proses yang sama. Okey, contohnya apabila kiraan kuartal ketiga, kita akan dapat 3/4 darab dengan 7 iaitu 5.25. Masih lagi nombor bukan integer. Pelajar perlu bundarkan ke integer berikutnya iaitu 6. Maka di sini akan jelas pelajar faham bagaimana nak kira kuartal pertama, kuartal kedua dan kuartal ketiga. Ini adalah lapisan maklumat yang mempunyai I, D dan contoh-contoh pengiraan lapisan kedua kad ini. Okey. Daripada maklum balas ataupun pelajar-pelajar memberi komen tentang penggunaan MyID, mereka sangat berpuas hati dan gembira kerana pada pendapat mereka MyID ini mudah dan senang difahami. Mereka boleh putarkan kad untuk merujuk apakah yang perlu dipilih sama ada I atau D dan ikuti langkah-langkah pengiraan yang disediakan. Ini adalah markah perbandingan pasca ujian dan pra ujian. Daripada peringkat awal di mana markah pelajar kosong, majoriti tidak mendapat sebarang markah, selepas intervensi MyID digunakan, para pelajar dapat menjawab soalan 100% dengan tepat dan betul. Rumusan daripada kajian tindakan ini, masalah pelajar mudah keliru, lupa ataupun tidak ingat kaedah, kemudian mereka cenderung menggunakan kalkulator tanpa jalan penyelesaian dapat diatasi menggunakan MyID. MyID memberikan aplikasi singkatan huruf I dan D di mana pengiraan itu akan dapat diingat pelajar dengan lebih mudah. Kemudian MyID juga menyediakan contoh-contoh pengiraan yang lengkap di mana pelajar boleh rujuk untuk lebih yakin. Dan seterusnya, secara umumnya, MyID 100% berjaya membantu 8 orang pelajar 6AK2 menguasai dan menentukan kedudukan saiz kuartal bagi suatu nilai data tak terkumpul secara lebih tepat dan sistematik. Ini adalah paparan gambar di mana para pelajar menggunakan MyID di dalam kelas.
Cadangan seterusnya, saya akan menggunakan kad MyID ini dalam slot Latih 2B dan PDPC secara konsisten. Saya juga mencadangkan bahawa kad MyID ini boleh disebarluaskan penggunaannya dalam mata pelajaran matematik aliran perdana, dan pada masa akan datang, kajian tindakan yang seterusnya akan dijalankan dengan kaedah baru untuk membantu para pelajar saya mengatasi masalah pembelajaran mereka. Di sini saya akan tunjukkan bagaimanakah kad MyID ini berfungsi. Kad ini boleh diputarkan untuk pelajar melihat bagaimanakah ataupun untuk mengkaji bagaimana kiraan apabila nilai I itu adalah integer ataupun nilai kuarta itu adalah D. Jika nak lebih faham, para pelajar juga boleh melihat contoh-contoh yang disediakan di dalam kad MyID. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang terakhir. Alhamdulillah. Begitulah tadi pembentangannya. Jadi tanpa membuang masa, Puan Rafidah dah bersedia ya? Okey, ya, dijemput kita punya juri untuk sesi soal jawab. Dipersilakan. Tuan Haji dulu kah? Okey, boleh insyaAllah. Okay. Terima kasih Puan Rafidah. Pertama sekali, MyID ni saya nampak macam kad pengenalan. Kad pengenalan . Untuk I tu ada maksud, D pun ada maksud. Okey. Kalau integer, satu lagi D dia punya maksud tadi apa? D itu mewakili nilai decimal. Decimal. Okey. So kalau macam Puan buat kad tadi, saya tengok macam apa tu, bentuk yang gitu-gitu tu tadi macam susah sikit untuk dia apa ni, untuk dia pusing-pusingkan. Maknanya kalau dia nak pusingkan tu, dia memang apa tu terpaksa menyentuh ucu-ucu. Apa salahnya kalau Puan buat dalam bentuk bulat? Sebab yang MyID tu tak semestinya ucu macam tu, bulat pun boleh, empat segi pun boleh. Dalam bentuk bulat yang kita nampak macam Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, bukan kita nak main teka-teka . Maknanya bila dia pusing saja dekat arah tu, dia akan dapat dia punya ni lah dengan lebih. Lagi satu, dia boleh gunakan, pada saya kalau di tengah-tengah tu dia ada lubang yang dia boleh gerakkan menggunakan jari saja. Maknanya terus kepada poin dia lebih mudah. Dan kalau boleh dia tu bila kita sebut dia sebagai MyID ni macam kad, biar buatlah keras sikit lah. Benda tu tak adalah macam apa ni, macam jelly. Saya tengok ni jelly ke kad ke? buat yang kad yang keras bot sikit yang, jadi dia nampak ni. Sebab pun fakta tu Puan cuma tampal saja. Okay? Kad ini sebenarnya Tuan Haji, saya laminate je. Saya laminate sebab kita menggunakan kertas warna, kemudian saya laminate. Untuk kemudian saya ada tebuk lubang lah. Saya hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Pada peringkat awal lah untuk kita buat banyak dalam supaya pelajar-pelajar dapat menggunakannya dengan mudah. Kalau menggunakan kos yang kad yang tebal mungkin melibatkan kos yang banyaklah. Tapi boleh ditambah baiklah seperti menggunakan kad yang lebih tebal lah. Okey. Maksud saya macam nilah. Puan pernah dengar tak di Melaka dia buat kompang pakai X-ray punya plastik tu? Ya, ada. Jadi kalau Puan nak dapat X-ray free boleh dapatkan daripada inilah, daripada hospital. Ambil dan gunakan dia punya bahan-bahan tu, kita jadi recycle dalam bentuk yang pengajaran. Kita tak akan nampak badan-badan orang dan sebagainya sebab kita dah tutup dengan fakta tadi tu. Yang penting nampak benda tu, nampak ni lah. Dan macam saya tengok tadi ada transparent,
kemungkinan Puan boleh buat dua layer, tiga layer. Sebab apa, ada bahagian yang mungkin kita transparent kan. Dia boleh tengok selection daripada satu ke satu. Jadi saya nampak benda tu boleh multi-purpose. Ya, betul. Akan dibuat penampakan. Mungkin boleh apa ni, boleh dicadangkan lah. Sebab idea ni sangat baik dan sangat membantu. Saya dengar sekejap ya tadi, saya dah faham dah. Macam mana nak buat? Ini dikenamakan integer, ini bukan integer. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Persilakan Puan Anix. 2 minit lagi ya. Ya. Saya ucapkan tahniah jugalah kepada cikgu kerana come up with this idea. Saya pun ikut apa yang Tuan Haji Zamri bagi tahu tadi. Saya nampak macam susah nak pusing kan. Tapi ini idea yang baik. Kalau maksudnya ada, saya nampak tadi ada penambahbaikan dan juga ada kesannya kepada pelajar setelah ianya digunakan. Sebab saya nampak macam teknik ni macam boleh dikembangkan. Macam kalau buku saya suka tengok ni, sebab sekarang ni saya nampak cikgu-cikgu banyak buat method-method yang pelajar sekolah rendah selalu buat kan. Tapi dulu mungkin pada zaman dulu kita rasa macam student yang dah lepas peringkat 5 tak sesuai kot. Tapi sekarang ni dah banyak guna method-method yang pelajar sekolah rendah buat. Sebenarnya benda-benda macam ni dah ada, tapi bagus untuk diterapkan untuk pelajar peringkat 6. Dan mungkin macam teknik yang macam apa, kalau buku budak-budak tu kan dah boleh masuk keluar, macam ada ni teknik yang sama. Macam bila tekan tarik keluar benda dalam menggunakan kertas cardboard. Dan tadi macam yang Tuan Zamri mention, bulat tu sebab senang untuk pusing-pusing kan. Saya percaya yang Puan Rafidah buat bentuk lain supaya adakan kelainan itu pun baik juga. Tapi mungkin boleh ditambah baik supaya senang untuk berpusing tu tadi, nampak suka sikit. Ya, Puan Anis, sebenarnya pada asalnya saya nak buat bentuk seperti ini mewakili nilai I dan ini mewakili nilai T. Tapi sebab ada bahagian-bahagian yang perlu saya pecahkan kepada 5 lah. Jadi sebab itulah saya pilih bentuk ini. Apapun tahniahlah diucapkan atas inisiatif ni. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih diucapkan kepada para juri kita. Alhamdulillah tepat masanya. Okey, sebagai rumusan lah semua sesi 9 ke 9 pembentangan kita ini, dijemput Tuan Haji Zamri untuk membuat rumusan dalam masa 1 minit, ringkas, padat dan tepat. Dipersilakan Tuan Haji. Okey, yang pertama sekali semua guru-guru penyelidik yang telah membuat refleksi yang betul terhadap apa yang dihadapi dan telah membuat intervensi. Cuma dari segi intervensi itu lebih fokus kepada membantu pelajar. Kalau boleh di peringkat yang lebih tinggi lagi, boleh tak benda ni dikomersialkan dan dikongsikan dengan pihak-pihak lain, terutama sekali kita nak nampakkan impak dia. Jadi kalau ada impak dalam inovasi, saya rasa itu satu hadiah yang terbaik yang kita bagi kepada pelajar dan masyarakat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Sama-sama Tuan Haji. Ya, itu tadi ringkas, padat dan tepat sekali. Jadi saya rasa itulah yang terakhirnya pada sesi pagi ini. Berakhirnya pembentangan sesi ke-9 tadi, maka berakhirlah sidang ke-6 sesi pembentangan kajian tindakan kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kemasaan kali kelima. Saya sekali lagi selaku moderator Azmaliza binti Ahmad, mewakili jawatankuasa pelaksana program, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 2 orang juri jemputan kita ini, sangat membantu membina dan memberi idea-idea yang baru kepada para-para pembentang kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Zamri bin Ghaffar dan Yang Berusaha Puan Anis Adura binti Abdul Majid atas kesudian melaksanakan proses penjurian kita bagi sesi kali ini. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada 9 orang pembentang yang bertuah dan tahniah kerana berjaya menyelesaikan misi masing-masing demi membentuk kecemerlangan para pelajar tingkatan 6, khususnya di pusat atau di kolej tingkatan 6 masing-masing. Dan secara amnya untuk kebaikan pusat atau kolej tingkatan 6 seluruh Malaysia. Amin.
lain mudah-mudahan. Kepada yang menonton sehingga ke akhir sesi, terima kasih diucapkan dan diharapkan anda semua mendapat ilmu yang berguna. Mungkin juga untuk inovasi seterusnya dalam teknik pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada tersalah tersilap sepanjang saya mengendalikan sesi ini. Jadi kita berehat seketika dan berjumpa kembali untuk sesi selari sidang 8 untuk Studio 2 pada jam 3 petang nanti. InsyaAllah semoga kita terus maju jaya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Thank you.